Pendekar Sejati Jilid 19 Sampai di halaman luar, dengan suara lirih Yap Tian Liu lantas berkata kepada Li Sing, Sin Xiao Hyap maafkan pertanyaanku yang sembrono ini, dapatkah kau jelaskan gejala penyakitmu ini? Bukankah kau merasa kesakitan bila mana kau mulai bermesraan dengan istrimu? Dalam keadaan demikian Sin Liong Sing tidak dapat memikirkan soal malu lagi, jawabnya, benar, Memang begitulah tadi. Aku mengetahui hal ini dari denyut nadimu tadi, kata Yap Tian Liu, ketika istrimu meninggalkan kau keluar tadi, denyut nadimu lantas pulih seperti biasa, tapi begitu istrimu mendekati kau, segera denyut nadimu kacau pula. Bun Yat Loan mengerut kening mendengar penuturan itu. Penyakit aneh apakah itu tanyanya? Muridmu ini kena semacam racun yang sangat aneh, Orang yang terkena racun ini sekali-kali tidak boleh mendekati perempuan, asal saja tidak dekat perempuan, maka keadaannya tiada ubahnya seperti orang biasa, sedikit pun tidak menjadi soal, demikian tutur Yap Tian Liu lebih lanjut. Racun aneh itu dapat baca dari catatan kuno seorang tabib sakti di masa lalu, hanya saja nama racun itu tidak diketahui. Sin Sing terkejut, pikirnya, wah, celaka. Kalau begitu bukankah aku harus sia-siakan malam pertama pengantin baru ini bahkan akan putus keturunan? Menurut catatan kuno tabib sakti itu apakah ada care pengobatannya untuk menyembuhkan, tanya Bon Yat Hoan. Ada sih ada, cuma obat penawarnya sangat sukar dicari, kata Yap Tian Liu. Ada penawar apa tanya Sin Liong Sing cepat. Ya, asal saja ada obat penawarnya, Betapapun sulit juga masih ada harapan, ujar Bun Yat Hoan. Racun itu hanya dapat ditawarkan dengan Tian Sim Chiyok, batu hati langit, yang terdapat di puncak Sing Shukhei di pegunungan Kun Tutur Yap Tian Liu. Bentuk Tian Sim Chiyok tiada bedanya dengan batu biasa, batu itu dihancurkan menjadi bubuk dan dimakan, sekujur badan akan menjadi panas. Untuk mengetahui Tian Sim Tulen atau bukan hanya dapat ditentukan dengan meminum bubuk batunya. Padahal di puncak Kunlun San itu penuh batu, kira bagaimana dapat dicoba satu per satu? Apalagi untuk mendaki puncak Kunlun San itu pun bukan soal memudah. Jika begitu, tiada jalan lain, terpaksa aku cukur rambut dan menjadi Hwasio, kata Sin Leong Sing dengan putus asa dengan menahan rasa geliap Tian Liu berkata, ah, itu pun tidak perlu, asal saja kau tidak dekat-dekat orang perempuan kan tidak menjadi soal. Lalu, apakah mereka suami istri harus terpisah tanya Bun Yat Kukira tidak berhalangan untuk bertemu, asal saja tidak timbul nafsu. Begituan, ujar Yap Tian Liu. Liong Sing, kata Bun Yat kemudian, mungkin hal ini adalah karma atas perbuatanmu sendiri. Sekarang kita hanya pasrah nasib saja dan berusaha mendapatkan Tian Sim Chiok. Cuma kini harus menghadapi musuh lebih dulu, kepentingan pribadi terpaksa kita tunda. Mengenai persoalan kalian suami istri terserahlah kepada kalian sendiri, aku tidak ingin ikut campur lagi. Dengan Lai Su Sin Leong Sing kembali ke kamarnya. Setelah didesak oleh Hai Giok akhirnya dia menuturkan apa yang didengarnya dari tabib saktiap Tianliu Liu itu. Keruan Hai Giyokun menyesali diri sendiri yang sial, tapi apa mau dikata lagi, beras sudah menjadi nasi, selain mengutuk perbuatan si BWE yang keji itu toh tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Terpaksa ia berkata, ya, asalkan kau sungguh-sungguh cinta padaku, Begitu pula aku mencintai kau, biarpun kita hanya suami istri kosong belaka juga tidak menjadi soal. Kini untuk menjaga keselamatanmu, boleh kau tidur saja di kamar tulis sana. Tadinya nafsu kejantanan Sin Leong Sing benar-benar berkobar-kobar laksana api, tapi kini mendadak berubah menjadi air dingin. Cuma saja ia pun radat terhibur setelah mendengar ucapan Hai Giyokun, pikirnya, betapapun aku telah mengalahkan Kok Xiao Hong. Malam pertama pengantin baru seharusnya menikmati kebahagiaan orang hidup, tapi Hai Giok terpaksa harus tidur sendirian, mau tidak mau terkenanglah olehnya akan diri Kok Xiao Hong. Mukanya menjadi merah dan akhirnya air mata berlinang-linang membasahi bantal bersulam bila memikirkan nasibnya untuk seterusnya. Sementara itu si Bwe dan Liong Tian yang sedang meneruskan perjalanan mereka, setelah meninggalkan pegunungan tempat tinggal keluarga Bun, setiba di tempat yang sepi, mendadak si Bwe bergelak tertawa. Enci Bwe, dengan tindakanmu tadi, manusia yang tidak berbudi itu benar-benar telah dibuat malu di depan orang banyak, sungguh aku ikut gembira, kata Tianhiang. Tapi masih ada hal lain yang kau tidak tahu kata si BWE. Hal apa tanya Tian Hiang? Dia telah memikin celaka diriku, maka aku pun memikin celaka dia. Aku memikin dia selanjutnya tidak mampu sampai di sini si BWE tidak. Meneruskan lagi. Kau memikin dia bagaimana? Apa yang telah kau lakukan atas dirinya Tian Hiang menegas dengan terkejut. Jangan kau khawatir, aku tidak memikin celaka jiwanya, aku cuma tapi. Sudahlah, kau pun tidak perlu tahu. Segera si BWE bergelak tertawa lagi. Habis itu mendadak ia menangis pula, tangis yang mengenangkan kisah hidupnya yang memilukan. "Enci BWE, kau sudah berhasil membalas sakit hatimu, tentunya kau tidak perlu berduka lagi," ujar Tian Xiang. Si BWE mengeluarkan sepotong sapu tangan untuk mengusap air mata. Habis itu sapu tangan itu mendadak dirobek-robek menjadi beberapa potong dan ditebar ke udara. Selagi Leong Tianhi yang terkesiap oleh perbuatan kawannya itu, terdengar si BWE berseru lantang, ya, memang si budak si BWE sudah mati. Aku bukan lagi budak keluarga Sin lagi, aku telah kembali kepada diriku sendiri, Aku ialah Nio Kiat BW. -E. kiranya sapu tangan tadi juga tanda matu yang diterimanya dari Sin Liong Sing. Liong Tian Liong merasa lega malah, pikirnya, jika demikian jalan pikirannya akan menjadi lebih baik. Tadi ku sangka dia sakit syaraf. Setelah memberi hukuman setimpal kepada manusia tak berbudi itu, sekarang tinggal satu cita-citaku saja yang belum ku selesaikan, kata si BWE yang kini telah kembali kepada nama aslinya, yakni Nio Kiat BWE. Cita-cita apa lagi tanya Tian Hiang? Aku harus mencari dan membuat perhitungan dengan orang yang telah mengakibatkan kemalangan nasibku itu, kata Kiat BWE. Yang kau maksudkan apakah penjahat yang menculik dirimu waktu kecil itu kata Tian Hiang. Apakah kau masih ingat akan wajahnya? Meski waktu itu aku masih kecil, tapi kalau bertemu aku tentu masih kenal dia, ujar Kiat BWE. Hendaklah diketahui bahwa ayah Kiat BWE yang bernama N.Y.O. Taiging sebenarnya juga seorang jago silat terkenal, terhitung kawan baik ayah Leong Tian Hiang, kedua keluarga bertetangga dekat. Pada waktu Nio Kiat BWE berumur 7 tahun, Bersama Liong Tian Hiang mereka berdua bermain di lereng bukit belakang rumah, di tepi jalan yang sepi itu tiba-tiba mereka kepergok seorang penculik, kiat BWE disembur semacam asap oleh penculik itu dan tak sadarkan diri, lalu dibawa lari. Liong Tian Hiang berlari pulang dan melaporkan kepada ayahnya, ketika orang tua kedua keluarga menyusul ke tempat kejadian, namun penculik itu sudah kabur tanpa bekas. Sudah tentu Tian yang masih ingat betul akan kejadian dahulu itu, katanya. Kemudian, sakit hatimu itu sudah tentu harus dibalas. Cuma kau tidak tahu, penculik itu berada di mana, dunia selebar ini, kemana kau akan mencarinya, ya, kecuali ditakdirkan penjahat itu akan kepergok olehmu. Kini, orang tua kita sudah meninggal, dunia semua. Pulang juga tiada artinya, bagaimana kalau kita pergi ke suatu tempat yang menarik? Baiklah, tempat apakah itu? Tanya Kiat Bwe. Ayahku ada seorang kawan bernama Bun Yan Jun tinggal Bukeng Provinsi Oulam. Pemandangan tempat itu sangat indah, marilah kita pesiar ke sana beberapa hari saja, kata Tian Hiang. Kiranya kekasih Leong Tian Hiang adalah Bu Hian Kam putra tunggal kesayangan Bu Yan Jun, maka ke sana sesungguhnya ingin bertemu dengan seng kekasih. Selain itu ia pun bermaksud memberi kesempatan bagi NIO Kiat BWE untuk menemukan jodoh, soalnya keluarga Bu adalah keluarga terkenal di daerah Olem, pergaulannya luas, maka di antara teman Bu Hian Kam tentu tidak sedikit terdapat yang cakap dan pintar. Begitulah Kiat BWE lantas menjawab, Aku sendiri sekarang tidak punya sanak keluarga lagi, kemana kau akan pergi, aku akan menemani kau pula. Mereka lantas melanjutkan perjalanan, suatu hari sampailah mereka di wilayah Houlem, kira-kira tiga hari lagi mereka akan sampai di tempat tujuan. Tengah berjalan, tiba-tiba dari belakang ada suara keleningan kuda, dua penunggang kuda mendatangi dengan cepat. Kiat Bwe dan Tian Hiang Segera menyingkir ke tepi jalan, tak terduga sesudah dekat kedua penunggang kuda itu mendadak melompat turun. Mereka terdiri dari seorang lelaki dan seorang perempuan, tampaknya baru berusia 20-an. Pemuda itu memandangi Kiat BWE dengan sikap kikuk, seperti ingin bicara tapi sukar buka mulut tampaknya. "Koko, biar aku saja yang bicara." Tiba-tiba si Nona yang buka suara. Nona Nio dan Nona Liong, kita sebenarnya sudah pernah bertemu, mungkin kalian tidak kenal kami, tapi kami masih kenal kalian. Tentu saja Tian Hiyang heran, jawabnya, kita pernah bertemu di manakah? Maafkan aku sudah lupa, sungguh aku tidak ingat lagi. Si pemuda masih memandangi kiat BWE, semula kiat BWE merasa mendongkol dan bermaksud meloloti orang, tapi begitu mengadu pandang, tiba-tiba timbul semacam perasaan aneh dalam benaknya, pikirnya, hi, aneh, orang ini seperti sudah ku kenal entah di mana. Tapi adik perempuannya dapat ku pastikan belum pernah kulihat. Dalam pada itu terdengar si Nona tadi sedang berkata pula, kami si Ciao dan bertempat tinggal di Ciao yang kean, daerah Olem. Ayahku dan ayah Nona Liong juga pernah bertemu satu kali dahulu. Tiba-tiba Tian Hiang ingat sesuatu, katanya, apakah barangkali ayahmu adalah Ciao Lo Chiang Pua, Chiang Se Tai Hiap Chiao Goan Hoa? Benar, jawab si Nona. Ini kakakku bernama Ciao Xiang Hoa dan aku sendiri bernama Ciao Xiang Yeau. Ayah pernah menyebut juga nama ayahmu, cuma aku sendiri rasanya belum pernah bertemu dengan kalian kakak beradik, ujar Tian Hiang. Bulan yang lalu, Bukankah kedua Cici juga hadir dalam pesta perkawinan murid Bun Tai Hiap di daerah Kang sana kata Ciao Siang Yeau. Oh, kiranya kalian juga hadir pada waktu itu, kata Tian Hiang, kini dia baru tahu duduknya perkara, mengapa orang kenal dia. Tapi Kiat Bwe tetap heran meski persoalannya telah jelas. Soalnya dia sama sekali tidak memperhatikan tamu siapa saja yang hadir di tempat Bun Yat Hoan itu, tapi mengapa pemuda yang bernama Chiao Xiang Hoa ini rasanya seperti sudah dikenalnya? Dalam pada itu Tian Hi yang sedang berkata pula, oh, kiranya begitu. Dan entah ada petunjuk apakah dari kedua saudara. Sebenarnya kami tidak berani sembarangan bicara tentang persahabatan segala, kata Chiao Xiang Yeau kemudian. Cuma setidak-tidaknya ayah kami toh terhitung kenalan ayah Nona Leong. Selain itu sikap Nona Nio yang gagah berani tempo hari membuat kami sangat kagum juga. Kini kedua Cici kebetulan berlalu di daerah kampung kami, masakah kami tidak sekadar memenuhi kewajiban sebagai tuan rumah? Liong Tian yang sendiri ingin lekas berjumpa dengan kekasihnya, sudah tentu ia enggan mampir lagi ke tempat lain, apalagi kedua saudara Si Ciao itu pun baru saja dikenalnya. Maka ia lantas menolak dengan care halus, ia berjanji akan berkunjung pada kesempatan lain. Kedua saudara Ciao itu tampak kecewa, Ciao Siang Yau berkata pula, entah kedua Cici sekarang hendak pergi kemana. Liong Cici hendak pergi ke tempat Bun Yan Jun. Bun Lo di Bu Keng Kuan. demikian Kiat BWM mendahului menjawab. Katanya pemandangan di sana sangat indah, maka aku diajak pesiar beberapa hari ke sana. Mendadak Chiao Xiang Siang Yeau bergirang, katanya cepat, Bukeng adalah kota tetangga tempat kami, ayah dan Bun Pepek juga kenal. Jika kedua cici tidak ada urusan penting, silakan tinggal dulu beberapa hari di tempat kami. Meski Ciao yang tidak seindah Bukeng, tapi ada juga beberapa tempat pesiar yang terkenal. Tian Hiang menjadi sanksi mengapa mereka mengajak terus-menerus, padahal kedua pihak baru saja kenal. Dalam pada itu Kiat Bwe lantas menjawab pula, maksud baik ajakan Ciao Cici sungguh tidak enak untuk ditolak. Boleh begini saja, Liong Cici, biar kita berpisah dulu untuk beberapa hari, kau berangkat ke Bukeng dan aku mampir ke tempat di Pengtian. Kalau engkau sudah puas pesiar di sana bolehlah menyusul aku ke sana. Betul, care ini memang paling baik, kata Ciau Siang Yeau. Agaknya Ciau Siang Hoa juga kegirangan mendengar ucapan kiat BWE itu, segera ia pun menimbrung, ya, memang care yang tepat, adik Yeau, boleh kau pinjamkan kudamu kepada Nona Nio, kau boleh bersatu tunggangan dengan aku. Nah, Silakan, Nona Nio segera ia angsurkan. Cambuk kuda kepada kiat BWS seakan-akan khawatir si Nona mendadak berubah pikiran lagi. Diam-diam Liong Tian Hiang menahan geli, pikirnya, melihat gelagatnya, agaknya yang lelaki menaksir, yang perempuan juga tidak menolak. Begitulah Liong Tian Hiang mengira sekali pandang Nio Kiat B.W.S. telah jatuh cinta kepada Xiao Ho Padahal yang sesungguhnya tidak demikian halnya, yang menjadi pikiran NIO Kiat BWE adalah suatu hal yang lain. Ketika Ciau Siang Hoa mengangsurkan cambuk kuda padanya, sekilas Kiat BWE melihat pada punggung tangan Ciau Siang Hoa ada sebuah tahi lalat. Seketika hati Kiat BWE tergetar, pikirnya, hi, di dunia ini benar-benar bisa terjadi hal yang begini kebetulan. Chiao Xiang Hoa ternyata adalah anak laki-laki itu. Maka adegan di masa lalu mendadak terbayang pula dalam benaknya, walaupun sudah agak samar-samar. Waktu kiat BWE diculik orang yang tak dikenal itu usianya baru 7 tahun, jadi peristiwa itu sudah 14 tahun yang lampau. Kiat BW ingat dia dibawa berjalan terus entah kemana. Suatu hari, penculik itu membawanya sampai di suatu kelenteng yang terletak di suatu bukit sepi. Begitu masuk kelenteng itu, lantas dilihatnya ada seorang lelaki bermuka codet bersama seorang anak laki-laki berusia sebaya dengan dirinya. "Sudah tiga hari kutunggu kau di sini," kata laki-laki bermuka codet itu kepada si penculik. Anak darah ini tentunya putri kesayangan N.Y.O. Taiging bukan? Ha, ha, selamat kau telah berhasil dengan usahamu. Ah, sama-sama, bukankah kau pun berhasil dengan usahamu? Jawab si penculik dengan tertawa sambil menuding si anak laki-laki. Orang bermuka codet itu sangat senang, katanya dengan tertawa, kita menerima pesanan orang, syukurlah segala sesuatu berhasil dengan baik yang jelas anak darah itu bukan barang pesanan orang itu, tapi aku dapat menggunakannya sebagai oleh-oleh, kata si penculik. Oleh-oleh untuk siapa tanya orang bercodiat. Kabarnya Sin Cap sedang mencari seorang budak yang pintar dan cerdik. Oh, kau kenal iblis perempuan itu? Mana aku sesuai untuk berkenalan dengan dia? Kabar itu pun ku dapat dari kawan sekerja saja. Jika ku berikan budak ini kepadanya, bisa jadi dia akan sudi berkenalan dengan aku. Dan bagaimana kau akan menyelesaikan bocah ini? Sayang Sin hanya terima budak perempuan dan tidak mau jongos, kata orang bercodet itu. Sementara aku belum tahu cara bagaimana akan mengatur bocah ini, tunggu saja nanti, Kukira pasti ada orang yang mau terima. Mereka tinggal satu hari di kelenteng itu, Kiat BWS sangat ingin bicara dengan anak laki-laki itu, tapi orang bercodet itu selalu mengawasi mereka. Anak laki-laki itu pun ingin bicara, tapi baru dia tanya kiat BWS siapa, kontan dia ditampar satu kali oleh orang bercodet itu dan membentaknya agar jangan bicara. Kiat BWS semakin takut sehingga tidak berani buka suara sepatah kata pun. Kejadian itu sudah belasan tahun, sudah samar-samar dalam ingatannya, yang masih berkesan dan teringat dengan baik ialah tahilalat yang berada pada punggung tangan anak laki-laki itu. Kini kiat BWE jadi terbayang pula adegan lama itu, ketika dia mengamat-amati pula ciaus yang Hoa yang berada di depannya itu, semakin dipandang semakin merasa sudah mengenalnya. Sungguh aneh, peristiwa lama yang tak pernah terbayang itu kini demi teringat kembali. Seketika apa yang dibicarakan antara si penculik dan orang bermuka codet dahulu itu serasa masih teringat dengan jelas. Jika diselami dari percakapan kedua orang itu, jelas si penculik bukan menculiknya secara kebetulan saja, tapi memang sudah direncanakan, orang yang menyuruh menculik tentulah musuh ayahku. Tampaknya pemuda si Chiao ini adalah anak laki-laki dahulu itu. Entah dia masih ingat kejadian masa lalu atau tidak, orang yang menculiknya adalah sekomplotan dengan penculik deriku itu, bukan mustahil aku akan dapat menemukan jalan melalui diri pemuda suciau ini. Demikian pikir kiat BWE. Lantaran itulah maka kiat BWE sengaja terima ajakan kedua saudara suciau itu ke Chiao Yang. Liong Tianhi yang tidak tahu jalan pikiran kiat BWE, ia menyangka kawannya itu sekali pandang telah jatuh cinta kepada pemuda si Chiao itu. Begitulah Leong Tianhi yang lantas mengucapkan selamat berpisah dan berangkat sendiri. Kedua kakak beradik Chiao lantas menunggang seekor kuda bersama, kuda Chiao Siang Yau diberikan kepada Kiat Bwe dan berangkatlah mereka. Dua hari kemudian sampailah mereka di rumah. Ciao Goan Hoa merasa heran melihat putra putrinya membawa pulang seorang nona yang tak dikenal. Dengan tertawa Ciao Siang Yau lantas berkata, Ayah, di tengah pesta buntai hiap sana kami telah ketemu dengan putri Liong Pepek. Oh, inikah nona Liong tanya Ciao Goan Hoa. Bukan, di Anona Nyeo, dahulu adalah tetangga paman Liong, tutur Siang Yau. Dia juga saudara angkat Nona Liong. Nona Liong sendiri tidak ikut ke sini, syukur Nona Nio ini sudah menjadi tamu kita. Secara kebetulan bertemu dan atas undangan puterimu, maka sengaja datang membuat repot paman, kata kiat BWS sambil memberi hormat kepada tuan rumah. Setelah mengamat amati kiat BWE, kemudian Chiao Goan Hoa bergelak tertawa dan berkata, Ha, ha, Ayahmu N.Y.O. Taigin bukan? Ha, 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 sungguh sangat kebetulan sekali, tak tersangka bahwa antara kalian angkatan muda kini juga telah bersahabat satu sama lain. Ah, kiranya Paman Chiao dan ayah juga kata kiat BWE dengan rada. Heran, aku kenal Yong Pek, Giam, tapi sesungguhnya pergaulanku dengan ayahmu terlebih akrab, tutur Chiao Goan Hoa dengan tertawa. Tapi 20 tahun yang lalu mendadak dia menghilang dari dunia Kang Ong, sejak itu pun kami tidak pernah bertemu. Aku merasa sayang kehilangan seorang sahabat baik. Syukur sekarang dapat bertemu dengan putri sahabat lama, mungkin kau dapat menerangkan seluk-beluk mengenai diri ayahmu. Sungguh malang, ayah sudah lama wafat, jawab kiat BWE dengan metu berkaca-kaca. Sejak kecil aku diculik orang sehingga tidak dapat menjaga ayah, maka apa yang paman ingin tahu tentang diri ayah tak dapat ku ceritakan Apa? Kau juga diculik orang sejak kecil Goan Hoa menegas dengan terkejut Mendengar kata juga itu, maka kiat BWS semakin yakin akan dugaannya terhadap diri Chiaw Siang Hoa pasti tidaklah keliru malahan ada yang lebih kebetulan lagi, sambung Ciau Siang Yau, oleh penculiknya, Nyo Cici justru telah dijual ke rumah Sin Leong Sing, murid ahli waris Buntai Hiap yang baru menikah itu. Chiaw Goan Hoa tambah terkejut, katanya, jika begitu, jadi kau adalah, mendadak ia merasa kata budak tidak pantas diucapkan, maka ia menjadi kikuk sendiri. Benar, aku adalah budak Sin Chapsikoh, sambung kiat BWE. Apakah Paman Chiao juga kenal bekas majikanku itu? Tapi Chiao Xiang Hoa lantas menyela, hanya sementara saja Nio Cici mengalami nasib buruk, tapi sudah lama dia bukan lagi budak keluarga Sin. Malahan ku dengar Sin Xiao Hiap itu juga mengaku adik padanya. Chiao Goan Hoa juga berkata, oh, tidak, aku tidak kenal Sin Cap Cuma dulu namanya sangat terkenal, Sebab itu aku tahu siapa dia. Timbul rasa curiga kiat BWE, katanya pula, Paman Ciao, tadi engkau ingin tahu seluk beluk ayahku, tentunya Paman Ciao sendiri sebelumnya sudah tahu kehidupan ayah, apakah engkau dapat menceritakannya kepadaku? Ah, aku sendiri pun tidak begitu jelas, jawab Ciao Goan Hoa dengan ragu-ragu. Aku tahu ayahmu dahulu pernah menjadi cong Piao atau suatu perusahaan piau-kiok, dalam tugasnya itu dengan sendirinya ada sengketa dengan orang golongan hitam dan bukan mustahil kemudian ayah melalu mengasingkan diri untuk menghindari musuh, tapi hal yang lebih jelas aku sendiri kurang tahu. Karena orang tidak mau bicara terus terang, dengan sendirinya kiat BWF tidak enak untuk bertanya lebih lanjut terpaksa ia mencari kesempatan lain saja. Sejak itulah Kiat Bwe lantas tinggal di rumah keluarga Ciao. Hubungannya dengan Ciao Siang Yau sangat baik laksana kakak adik saja, siang hari mereka main bersama, malam hari tidur satu kamar. Akan tetapi Kiat Bwe belum ada kesempatan bicara lagi dengan Ciao Siang Hoa. Suatu malam ketika sinar bulan terang benderang, Ciau Siang Yau telah mengajak kiat BWE berjalan-jalan di taman bunga yang indah. Angin meniup sepoi-sejuk mengeluarkan bau harum bunga yang memabukan. Sungguh indah sekali, puji kiat BWE. Hidup kalian benar-benar mengagumkan seperti malaikat dewata saja. Jika kau suka kepada tempat ini, bolehlah kau menjadi sampai di. Sini Ciau Siang Yau hanya tersenyum dan tidak meneruskan. Menjadi apa kiat BWM menegas? Melihat air muka kiat BWM mengunjuk rasa kurang senang, mestinya siang Yau hendak berkata menjadi kakak iparku menjadi urung diucapkan, segera ia ganti haluan dan berkata, boleh kau menjadi enciku dan tinggal di sini saja. Terima kasih atas kebaikanmu, sahut kiat BWE. Cuma sayang, aku tidak sesuai menjadi encimu, aku hanya seorang budak. Mengapa kau terkenang lagi kepada masa lalu yang tidak menyenangkan itu kata Siang Yeau. Padahal derajatmu dan diriku tiada bedanya sedikit pun. Tapi rezekinya berselisih jauh, ujar kiat BWE. Siang Yeau berusaha menghiburnya agar melupakan kejadian di masa lampau, kemudian tiba-tiba ia berkata, Nyo Cici, harap kau tunggu sebentar di sini, aku akan ke kamar kecil, Habis itu ia lantas tinggal pergi dengan tersipu-sipu. Sendirian kiat BWM menikmati pemandangan bunga di bawah sinar bulan Purnama, selang tak lama, tiba-tiba dilihatnya permukaan air kolam sebelahnya timbul sebuah bayangan orang laki-laki, ia terkejut dan cepat berpaling, ternyata Xiao Xiang Hoa sudah berdiri di situ. Kiat BWM bukan nona yang bodoh, Segera ia menyadari duduknya perkara, ia tahu Xiao Xiang Yau sengaja beralasan untuk menyingkir, tujuannya adalah memberi kesempatan bagi kakaknya untuk menemuinya sendirian. Meski Kiat BWS sendiri tidak jatuh cinta kepada Xiao Xiang Ho'a, tapi kesempatan baik ini baginya memang sangat diharapkan. Begitulah terdengar Xiao Xiang Ho'a telah menyapa, "Nona Nio. kiranya engkau belum tidur?" Enciau mengajak aku jalan-jalan ke taman sini, baru saja dia pergi, kata Kiat Bwe, lalu ia hendak memanggil Siang Yeau. Tapi Siang Hoa telah mencegahnya, tak perlu panggil dia, aku memang ingin bicara dengan kau. Hati Kiat Bwe tergerak, ia pikir Siang Hoa tentu telah mengenalinya pula sebagai anak perempuan yang pernah dilihatnya dahulu itu. Benar juga, Terdengar Ciao Xiang Hoa mulai berkata, aku merasa kita sudah pernah bertemu pada masa dahulu. Apakah engkau juga mempunyai perasaan demikian? Karena ingin lekas mendapatkan keterangan dari Ciao Xiang Hoa, Kiat Bwe langsung menjawab, benar, aku pun merasa seperti pernah kenal kau. Apakah ini anak laki-laki yang pernah kulihat di kelenteng tua dahulu itu? Waktu itu kau dibawa oleh seorang laki-laki bermuka codet bukan? Benar, memang begitulah dan ternyata kau adalah anak perempuan itu. Syukur kau masih ingat padaku," kata Siang Hua Girang. "Kira bagaimana kau sampai kena diculik oleh orang jahat itu?" tanya Kiat BWE. "Kalau diceritakan, nasibku mungkin terlebih memelas daripada kau. Rumahku telah hancur dan keluargaku musnah, kemudian aku diculik orang jahat ke daerah lem sini." Asalnya kau siapa? Tanya Kiat Bwe pula. Sebenarnya aku si ayahku adalah guru silat di Tiong Boh Koan. Sampai di sini mendadak siang hoa balas bertanya, ayahmu bernama Nyeo Taiging, betul tidak? Kiat Bwe melengak, jawabnya, kenapa kau bertanya lagi? Bukankah ayahmu sudah pernah mengatakan padamu? Memang kudengar ayah menyebut nama ayahmu ketika kau baru datang kata Siang Hoa. Tapi sebelum datang di rumah keluarga Ciau ini aku juga pernah mendengar orang menyebut nama ayahmu itu. Oh, jika begitu hal itu terjadi pada waktu kau masih kecil, kata Kiat Bwe heran. Siapa yang pernah menyebut nama ayahku itu? Mengapa kau masih ingat? Waktu itu adalah waktu naas bagi rumah dan keluargaku yang hancur berantakan, Masakah aku dapat melupakannya ujar Siang Hoa sambil menghela napas panjang. Janganlah kau berduka, coba ceritakan padaku bagaimana sebenarnya duduknya perkara pinta kiat BWE. Siang hari itu rumah kami kedatangan seorang tamu, ayah mengundangnya bicara di kamar tulisnya, demikian Siang Hoa mulai menutur. Beliau memberi pesan kepada semua budak agar jangan masuk ke kamar itu jika tidak dipanggil. Aku sendiri tak ingat lagi ada urusan apa orang itu hendak mencari ayah. Singkatnya, aku telah mendekati kamar tulis saya, dan kebetulan ku dengar si tamu sedang menyebut nama ayahmu. Katanya, dia sudah menyelidiki dengan betul tempat tinggal ayahmu di Leonggam, Koan di Hokian. Lalu terdengar ayahku menyatakan akan berangkat esok paginya bersama tamu itu ke Liong Giam untuk mencari ayahmu. Kiat BWE merasa bingung oleh cerita itu, ia pikir apakah mungkin mereka adalah musuh ayah dan bermaksud jahat kepadanya. Xiang Hoa seperti mengerti pikiran Kiat BWE, katanya segera, aku sendiri tidak tahu ada hubungan apa antara ayahku dan ayahmu, tapi satu hal dapat kupastikan bahwa di antara mereka pasti tidak bermusuhan. Dari mana kau dapat tahu dengan pasti ujar Kiat BWE? Padahal musuh atau bukan adalah urusan orang tua, angkatan muda tentu tidak tersangkut paut. Bukan maksudku hendak menutupi urusan ayahku, kepastianku tadi simpulkan dari peristiwa yang terjadi kemudian, kata Siang Hoa. Kemudian terjadi peristiwa apalagi tanya Kiat BWE. Teringat kepada peristiwa yang sudah lampau itu, Siang Hoa tampak sedih dan mengucurkan air mata, katanya, baiklah betapapun akan kuceritakan padamu. Kejadian pada hari itu masih kuingat dengan jelas. Ketika aku sedang mendengarkan di luar kamar ayah, mendadak sebuah senjata rahasia menyambar keluar dan terdengar tamu itu membentak siapa yang mengintip di luar kamar. Senjata rahasia itu menancap di atas tanah di sebelahku, rupanya ayah cukup sebat untuk menyampuk tangan tamunya sehingga arah senjata rahasia itu melenceng. Segera tampak ayah membuka pintu dan melongo keluar, lalu mengomel. Ternyata benar kau setan cilik ini. Untung aku cukup cepat kalau tidak, kau tentu sudah mampus. Hayo, lekas pergi bermain keluar! Untuk apa datang ke sini? Kemudian terdengar tamu itu meminta maaf kepada ayah karena telah salah menyerang putranya. Ayah dan tamu itu lantas menutup pintu kamar pula, dan aku pun lari ketakutan ke kamar ibu. Apa yang dibicarakan mereka selanjutnya tentu kau tidak tahu. Dari mana pula kau yakin mereka bukan musuh ayahku tanya kiat BWE. Pada malam itu juga satu peristiwa yang tak terduga telah terjadi, peristiwa itu pun telah mengubah seluruh nasib kehidupanku, tutur siang hoal lebih lanjut. Malamnya rumahku kedatangan satu gerombolan bandit. Ayah dan tamu sipek itu melawan mereka dengan sengit. Ku dengar kawanan bandit itu ada yang berteriak bahwa tamu ayahku itu ternyata orang Sipek dan bukan orang Sienyeo yang mereka cari. Tapi ada yang berteriak pula bahwa urusan sudah telanjur, peduli siapa dia bereskan saja semuanya agar tidak membocorkan perbuatan mereka. Jika begitu, kawanan bandit itulah yang benar-benar musuh ayahku, pikir kiat BWE dalam hati. Mereka menyangka ayah bersembunyi di rumah keluarga Ciok, tentunya Paman Ciok dan Tamu Sipek itu adalah sahabat ayah. Dalam pada itu Siang Hoa sedang menyambung pula, waktu kawanan bandit itu mulai menyerbu ke rumahku, ayah telah menyuruh seorang budak tua membawa kabur diriku melalui pintu belakang. Di belakang rumah kami adalah hutan cemara, budak tua itu membawa aku bersembunyi di suatu tempat yang terlindung, Suara bentakan kawanan bandit dan beradunya senjata dapat kami dengar dengan jelas. Tapi waktu itu aku sangat ketakutan, pula masih kecil, maka cuma beberapa patah kata kawanan bandit itu saja yang kuingat. Selanjutnya aku pun tidak pernah bertemu lagi dengan ayah, beliau entah masih hidup atau sudah meninggal. Ai besar kemungkinan sudah terbunuh oleh kawanan penjahat itu. Habis itu apakah kau pernah pulang ke rumah? Tanya Kiat BWE. Sungguh malang, ketika aku dan budak tua itu bersembunyi di tengah hutan, entah dari mana datangnya, tahu-tahu budak tua itu juga binasa oleh sebuah anak panah, untung aku bertiarap di tempat yang mendekuk sehingga tidak kepergok. Besoknya aku pulang ke rumah sendirian, kulihat rumahku sudah terbakar menjadi puing malahan api belum padam sama sekali. Di atas tanah mayat bergelimpangan, entah ayah dan tamu sipek itu terdapat di antara mayat-mayat itu atau tidak. Agaknya ada orang berusaha memadamkan kebakaran, hal ini terbukti tanah sekitarnya tampak basah. Rumah sudah terbakar menjadi puing, tapi mayat-mayat itu tidak sampai terhangus seluruhnya, kuhitung seluruhnya ada sembilan sosok mayat. Seluruh anggota keluarga kami termasuk ayah dan tamu Sipek, itu ada 13 orang, kecuali budak tua yang mati terpanah itu, jelas masih ada tiga orang yang berhasil meloloskan diri. A.I., entah di antara ketiga orang yang selamat itu terdapat ayahku tidak? Diam-diam kiat B.W.M. mengkilik mendengar cerita itu, segera ia pun menghiburnya, orang baik tentu diberkahi selamat. Besar kemungkinan Taman masih hidup di dunia ini dan kalian masih ada harapan untuk berkumpul kembali. Ya, semoga begitu hendaknya, kata Siang Hoa. Cuma seumpama ayah masih hidup, kira bagaimana beliau mengetahui aku kini telah berubah menjadi Xiao Siang Hoa dan bagaimana pula dia menemukan aku? Mungkin harapanku ini hanya akan menjadi impian belaka. Di dunia ini sering terjadi hal-hal yang terduga kau jangan berduka, bisa jadi akan timbul kemujizatan, kata kiat BWE. Dan kemudian care bagaimana kau diculik dan dijual ke sini? Waktu itu aku sedang menangis sendirian di tengah tumpukan puing, semua tetangga mungkin juga sudah lari ketakutan, maka tiada seorang pun yang menggubris padaku, tutur siang hoa. Sekonyong-konyong pundaku ditepuk perlahan oleh seorang, ketika aku menoleh, Ternyata seorang sudah berada di belakangku entah sejak kapan dia datang. Siapa dia tanya Kiat Bwe tak sabar. Iyalah laki-laki bermuka codet itu, kata Siang Hoa. Padahal Kiat BWS sudah tahu soal penculikan itu, tapi mendengar sampai di sini tidak urung ia berseru terkejut. Orang bermuka codet itu semula sangat baik padaku, dia mengaku si Ciu. Aku disuruh panggil dia Paman Ciu saja, dia membujuk aku ikut dia ke rumahnya dan dia akan bantu mencari tahu keadaan ayah kelak. Mestinya aku merasa takut melihat mukanya yang bengis itu, tapi lantaran tiada tempat yang dapat kutuju, terpaksa aku menurut dan ikut dia. Setelah meninggalkan kampung halaman, maka mulai kelihatan watak aslinya yang jahat, sedikit-sedikit dia suka memaki dan memukul aku. Seperti kau masih ingat tentunya, ketika di kelenteng itu dia telah memaki dan memukul aku, hanya lantaran aku ingin bicara dengan kau. Ya, aku masih ingat, kau cuma tanya aku siapa, jawab kiat BWE. Dan sesudah itu, lalu dia menjual kau ke sini bukan? Tidak, ayahku yang sekarang ini telah menyelamatkan diriku dari cengkeraman penjahat itu, kata Siang Hoa. Wah, tentunya Paman Ciao adalah teman ayahmu, apakah penjahat itu pun kena dibekuk oleh beliau tanya Kiat BWE. Ia pikir kalau penjahat itu kena dibekuk, tentunya daripadanya dapat dikorek sedikit keterangan mengingat orang bercodat itu adalah satu komplotan dengan penculik dirinya itu. Tapi Ciao Siang telah menjawab, tidak. Ayahku yang sekarang ini tidak kenal ayahku yang asli. Habis mengapa beliau dapat menyelamatkan kau tanya kiat Bwe heran. Ayahku yang sekarang tatkala itu adalah seorang perwira tentara negeri, termasuk bawahan Go Chiang Kun dan naik pangkat hingga menjadi cong peng di kota unciu. Penjahat itu membawa aku ke daerah Kang Lem dan memasuki suatu gerombolan bandit. Tapi gerombolan bandit itu tidak hidup dari merampok pekerjaan mereka adalah berdagang garam gelap sambil dagang manusia, yaitu menjual anak-anak yang dibawa kaum penculik. Agaknya penculik deriku itu pernah angkat saudara dengan pemimpin kawanan bandit itu, hal ini terbukti dari sebutan kakak dan adik yang akrab di antara mereka. Pada suatu hari mereka membawa beberapa anak ke suatu tempat, di tengah jalan mereka mendadak dijaring oleh pasukan tentara, Penjahat muka codet dan kepala bandit itu terbunuh oleh pasukan tentara dalam pertempuran, anak buahnya seluruhnya dapat ditangkap. Aku dan beberapa anak itu pun diselamatkan oleh pasukan tentara itu. Kemudian diapatku ketahui bahwa beberapa anak itu berasal dari keluarga orang kaya dan berkedudukan di kota Unciu, mereka diculik dengan tujuan hendak digunakan sebagai alat pemeras, sebagai congpeng Komandan militer kota Kota Unciu setelah menerima laporan penculikan anak-anak itu, ayahku ini lantas melancarkan razia besar-besaran dan berhasil menumpas kawanan bandit itu. Anak-anak yang ditemukan kembali itu telah dipulangkan kepada orang tua masing-masing. Aku sendiri tidak ada yang mengakui, maka ayahku ini lantas membawa diriku ke rumah dan suruh aku menjadi putranya. Dan kau telah menceritakan asal-usul dirimu kepada nyatanya kiat BWE. Sudah tentu, jawab Siang Hoa. Maka ayah berjanji akan bantu menyelidiki peristiwa kejahatan itu. Tapi beliau pesan juga padaku agar jangan membocorkan rahasia asal-usul diriku kepada orang lain. Adik, perempuanku ini pun tidak tahu bahwa aku sebenarnya bukan kakak kandungnya yang asli. Apa sebab begitu tanya kiat Bwe heran. Ibuku yang ini adalah ibu nomor dua. Oh, maksudmu ibumu yang sekarang ini adalah selir paman Ciau? Ya, selama dua puluhan tahun ayah telah meninggalkan istri kawinnya ke tempat tugas, selama itu ya hanya pulang beberapa kali saja dan mendapatkan adik perempuanku yang sekarang ini di tempat tugasnya ayah telah ambil istri kedua, yaitu yang menjadi ibuku sekarang. Sebelum pulang kampung hal istri kedua ini oleh ayah sengaja dirahasiakan di luar tahu ibu tua, maksudnya istri pertama ayahnya. Baru sekarang kiat BWE mengetahui bahwa rumah tangga keluarga Ciao itu ternyata agak ruwet. Tadinya dia mengira paman Ciao itu adalah tokoh persilatan, Tak tahunya suka juga bergundik di luar tahu istri kawinnya. Ketika ibu kedua mengetahui aku berasal dari utara dan diculik ke selatan, maka dia lantas berunding dengan ayah agar aku dipalsukan sebagai anak kandung mereka. Demikian tutur siang Hoa lebih lanjut. Oh, kiranya begitu. Tapi mengapa adik perempuanmu juga tidak boleh tahu? Soalnya ibu kedua khawatir ibu tua tidak mau menerimanya. Tapi kalau mengaku punya anak laki-laki, kedudukannya di dalam rumah tentu akan lain. Sebab itu dia melarang ayah memberitahukan duduk perkara yang sebenarnya kepada ibu tua. Ayah sendiri juga khawatir harta bendanya jatuh kepada sanak famili karena beliau sendiri tidak punya anak lelaki, sebab itulah setiba di kampung halaman segera aku disembahyangkan di hadapan Abu Leluhur, Aku dianggap sebagai putra kandungnya serta namaku dicatat dengan silsilah keluarga Ciyaw. Inilah alasannya mengapa dia melarang aku membocorkan rahasia asal-usul diriku kepada orang lain. Lantaran umur siang YAU masih kecil, ayah khawatir dia sembarangan omong di luar, maka rahasia diriku juga tidak diceritakan kepadanya. Kiranya kau mempunyai kisah hidup yang begini ruwet, kata Kiat Bwe. Tapi di dalam hati ia anggap tindakan orang radak kurang jujur. Agaknya Syang Hoa dapat menduga pikiran Kiat Bwe itu. Dengan menyeringai ia berkata pula, "Selama belasan tahun ini ayah teramat sayang kepadaku, pula ayah yang telah menyelamatkan jiwaku. Aku tak dapat membantah maksud kedua orang tua itu, terpaksa aku menurut dan berkomplot dengan mereka." tapi sekali-kali bukan maksudku hendak mengincar harta warisan keluarga Ciau. jika aku dapat menemukan ayahku yang asli, betapapun aku akan kembali padanya. Sampai di sini kiat BWS seperti mendengar sesuatu suara, cepat ia menoleh, tapi tidak nampak seorang pun. Jangan khawatir, takkan ada orang yang datang ke sini, kata Siang Hoa dengan tertawa. Xiang Ye AU sengaja mengatur kesempatan ini agar aku dapat menemui kau sendirian. Dia sudah kembali ke kamarnya sendiri, sedikitnya setengah jam lagi baru akan datang menjemput kau. Adik perempuanmu itu sangat baik, tapi kau malah mengelabui dia. Sebaliknya kau memberitahukan rahasiamu kepadaku. Bukankah Paman Ciau telah melarang kau membocorkan rahasiamu kepada orang luar kata Kiat BWE? Biarpun aku tidak mengatakan padamu tentu juga kau mengetahui aku bukan putra keluarga Ciao. Apalagi kita memang senasib, sejak pertemuan kita dahulu itu aku selalu terkenang padamu. Meski kita belum sempat bicara, tapi di dalam lubuk hatiku kas rasa adalah sanak keluargaku sendiri. Kiat BWS sangat terharu, katanya, aku pun sering teringat kepada pertemuan kita dahulu itu. Oh yeah? Apakah selama ini Paman Ciao pernah berusaha menyelidiki keadaan rumahmu dahulu itu? Apakah asal-usul kawanan bandit itu telah diketahui? Tidaklah mudah untuk mencari tahu peristiwa yang sudah terjadi sekian lamanya, apalagi tempat itu terletak beribu jauhnya. Cuma ayah juga telah berusaha sekuat tenaga, dia pernah mengirim orang kepercayaannya ke kampungku di Tiong Bohkan dan menurut laporan suruhannya itu, katanya rumahku sudah menjadi puing, para tetangga juga tidak tahu lagi kemana perginya ayah kandungku. Diam-diam kiat BWM menghela nafas, pikirnya, tadinya ku harap akan mendapatkan sedikit sinar terang tentang peristiwa dahulu, siapa tahu masih tetap tanda tanya belaka. Ai, nasibnya sesungguhnya jauh lebih memelas daripada diriku. Selama beberapa tahun ini apakah kau baik-baik saja tinggal di tempat keluarga Sintanya Siang Hoa? Menurut ayahmu, katanya Sin Cap adalah gembong iblis perempuan yang terkenal, cuma terhadap diriku dia cukup baik, tutur kiat BWE. Dan bagaimana dengan Sin Kongju itu? Mendadak air muka kiat BWE berubah. Untuk apa kau menanyakan dia? Tidak apa-apa, jawab Siang Hoa dengan kikuk. Aku hanya merasa tindakanmu tempo hari itu rada. Rada aneh bukan kiat BWM memotong. Memangnya aku cuma seorang budak, tidaklah pantas aku memikin malu tuan muda sendiri, betul tidak? Tidak, bukan begitu maksudku, kata Siang Hoa. Sebaliknya aku justru sangat kagum kepadamu. Kagum tentang apa tanya Kiat Bwe dengan dingin. Mengagumi kau karena berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Aku tidak tahu apa sebabnya kau sengaja membuat malu Kongchu. kau tidak ingin memberitahukan padaku, aku pun tidak akan memaksa kau mengatakannya padaku. Yang jelas dia adalah murid dan pewaris Bulim Bengcu daerah Kenglem, kau berani membuat malu dia di hadapan orang banyak. Jiwa kesatriamu ini saja sudah cukup menarik perhatianku. Ucapan Siang Hoa itu menimbulkan rasa senang dalam hati Kiat BWE, ia merasa mendapatkan seorang teman yang simpatik, katanya kemudian, sebenarnya juga bukan urusan yang perlu dirahasiakan, baiklah, nanti kalau tiba kesempatan yang tepat tentu akan kuceritakan padamu. Sampai di sini barulah tampak Ciau Siang Yau sedang mendatangi dengan tertawa dan menegur, Wah, asik benar. Apakah percakapan kalian sudah cukup? Setan, katanya pergi sebentar. Mengapa mengapa begitu lama omel? Kiat Bwe dengan muka merah. Kakak telah menemani kau, kau tidak berterima kasih. Mengapa malah mengomel padaku? Sahut Siang Yau dengan tertawa. Sudahlah, malam sudah larut. Kalian pergi tidur saja, kata Siang Hoa. Sesudah kembali di kamar bersama Siang Yau, dalam hati tetap timbul rasa sangsi kiat BWE. Kau merasa kakakku itu bagaimana tiba-tiba Siang Yau bertanya dengan tertawa. Bagaimana apa maksudmu jawab kiat BWE pura-pura tidak paham. Bukankah kalian telah bicara dengan akrab sekali kata Siang Yau. Biasanya kakak sangat pendiam, dengan aku saja jarang bicara, tapi tadi dia bicara begitu lama dengan kau, ini menandakan dia memandang kau sebagai teman baiknya meski kalian baru saling kenal. Dan bagaimana dengan dirimu, bagaimana pandanganmu kepadanya? Semuanya gara-garamu, sekarang kau tanya lagi, kata kiat BWE. Tapi aku bertanya padamu dengan sungguh hati, ujar siang Yeau. Enci yang baik, katakanlah padaku. Kalian kakak dan adik sama baiknya kepadaku, begitu pula aku terhadap kalian, jawab kiat BWE. Betapapun, tentu ada bedanya toh ujar Siang Hoa dengan menahan tawa. Kalian bicara begitu lama, apa saja yang dipercakapkan, dapatkah aku diberitahu? Ah, hanya omong iseng saja tentang pemandangan indah di dalam taman, cuma sayang tidak dapat pesiar di malam hari, kata kiat BWE. Masakah cuma itu saja yang dibicarakan, ah, aku tidak percaya, kata siang Yeau. Hati kiat BWE tergerak, katanya, habis kau kira apa yang kami bicarakan? Dari mana aku bisa tahu kata siang Yeau tertawa. Tapi tentu dibicarakan juga hal-hal yang lebih mesra bukan? Mendadak kiat BWM memegang siang YAU dan bersikap hendak menggelitik iganya dengan mengomel, setan cilik, lekas mengaku, tadi kau yang bersembunyi dan mendengarkan di semak bunga sana bukan? Siang YAU terkekekik karena geli, terpaksa ia minta ampun dan berkata, lepaskan aku, lepaskan, aku paling tidak tahan geli, lepaskan. Bukan, bukan aku. Bukan kau. Habis siapa ujar kiat BWE. Siapa yang bersembunyi di sana? Kukira tiada orang lagi kata Siang Yeau. Kulihat di balik semak bunga ada bayangan orang, hanya sekejap mata lantas lenyap. Siapa lagi kalau bukan kau kata kiat BWE. Padahal dia tidak melihat bayangan apa-apa, hanya suara kersekan saja yang menimbulkan rasa curiganya. Aku berada jauh di balik gunung-gunungan palsu sana, apa yang kalian percakapkan sama sekali tak ku dengar, kata Siang Yeau. Mana bisa, bayangan orang itu bukan di arah gunung-gunangan palsu sana, tapi di balik semak bunga dekat kolam, kata Kiat Bwe. Tapi aku betul-betul tidak bersembunyi di sana. Hanya saja ku kira bisa jadi ialah ibu muda. Ibu muda siapa tanya Kiat Bwe melengat. Apakah kakak tidak mengatakan padamu? Dia adalah anak yang dilahirkan oleh ibu muda, istri muda ayahku, tutur siang Yeau. Seketika kiat Bwe tambah curiga, ia heran kalau betul orang itu adalah ibu tiri siang Yeau, buat apa dia main sembunyi-sembunyi mendengarkan pembicaraan anaknya sendiri? Agaknya ibu muda buru-buru ingin kakak lekas punya istri, saking tak tahannya maka dia sengaja mengintip kalian, kata Siang Yeau. Selama beberapa hari di rumah keluarga Ciao, Kiat Bwe belum pernah bertemu dengan kedua orang istri Ciao Goan Hoa, karena itu dia merasa heran, segera ia berkata, ya, aku belum menemui kedua bibi. Jika ibu mudamu ingin bertemu aku, mengapa beliau tidak suruh mengundang diriku? Ibu muda selalu sakit-sakitan saja, dia jarang sekali keluar kamar, tutur siang Yeau. Pada waktu kau datang ke sini, kebetulan penyakitnya sedang kumat. Cuma dia sudah mengetahui kedatanganmu ini. Mungkin kesehatannya malam ini rada mendingan dan mengetahui kakak akan menemui kau di sini, maka dia datang juga untuk mengintip dirimu. Kiat BWS semakin sangsi, padahal pertemuan malam ini jelas tidak diberitahukan kepada siapapun oleh Xiao Xiang Hoa, dari mana ibunya bisa mendapat tahu hal ini. Jelas sebelumnya perempuan itu telah menaruh perhatian atas diriku. Lalu, apa sebabnya begitu? Demikian pikir Kiat BWE. Mengenai ibuku sendiri, beberapa hari ini beliau berkunjung ke tempat saudaranya, nanti kalau beliau sudah pulang tentu akan ku pertemukan kau dengan beliau, sambung siang Yau pula. Karena sudah mengetahui asal-usul Ciao Siang Hoa harus dirahasiakan bagi adik perempuannya, sebab itu Kiat BWE tidak enak untuk tanya padanya meski dalam benaknya penuh tanda tanya. Dalam pada itu siang Yau telah menyambung pula, apa yang kutanyakan padamu tadi adalah apa yang ingin diketahui oleh ayah, untuk itu aku belum menjawabnya. Ayahmu yang ingin tahu dan kau yang tanya padaku kiat BWM menegas. Ya, jangan NIO Cici berlagak pilon lagi, masakah engkau belum paham pikiran ayahku? Ayah dan ibu muda suka padamu, maka ingin kau menjadi menantu mereka. Hanya engkau sendiri entah menyukai kakakku yang bodoh itu atau tidak. Kembali kau bergurau padaku, apa kau minta digelitik lagi, kata kiat BWE. Sudahlah, jika kau malu boleh dijawab lain hari saja, nah, sekarang kita pergi tidur, ujar siang YAU. Beberapa hari kemudian, sesudah ibu siang YAU pulang, Kiat BWE telah ditemuinya, hanya istri muda Ciao Goan Hoa saja yang masih belum bertemu. Xiang Hoa bertemu beberapa kali lagi dengan Kiat BWE, tapi selama didampingi Xiang Yau, maka Kiat BWE tidak leluasa untuk bicara tentang pengintipan ibunya malam itu. Karena jejak musuh yang hendak dicarinya belum diketemukan, pula timbul rasa curiganya, maka maksud kiat BWE hendak pergi mencari Liong Tianhi yang sementara telah ditunda. Yang dia harap justru Liong Tianhi yang selekasnya datang mencarinya di rumah keluarga Chiao itu sebagaimana disanggupkan oleh Liong Tianhi yang sendiri, tapi kini belasan hari sudah berlalu dan Tianhi yang masih belum nampak muncul. Ia tidak tahu bahwa saat itu Liong Tianhi yang sedang bergembira ria berada di rumah keluarga Bun, ia mengira kiat BWF telah bertemu pemuda pilihan dan tentu juga bergembira di rumah keluarga Ciau, maka dia tidak perlu buru-buru pergi mencarinya. Suatu hari Tian Hiang dan Bu Hian Kam berpesiar ke atas bukit. Saat itu adalah musim semi, cuaca hari itu sangat cerah pula. Lereng bukit penuh mekar bunga beraneka macam dan warna, air terjun menuang dari atas celah puncak memancarkan cahaya warna-warni tertimpa oleh sinar matahari. Asyik benar pasangan muda-mudi itu bersenda gurau dan memetik bunga di atas bukit itu hingga lupa daratan. Sesudah letih, kemudian Tian Hiang mengajak Seng kekasih duduk mengaso di tepi sungai kecil, berbagai macam bunga yang dipetiknya itu dirangkai menjadi karangan bunga yang indah. Bagus tidak, untuk kau, kata Tian Hiang sambil membereskan karangan bunga itu. Ku berikan padamu, mengapa kau berikan pula kepadaku kata si Nona. Menurut adat kebiasaan kampung kami sini, hanya pengantin perempuan saja yang memakai karangan bunga, kata Hian Kam dengan tertawa. Ah, kau mengacau belo saja, Tian Hiang. Bukan mengacau belo, tapi sungguh-sungguh. Dengan karangan bunga ini kau benar-benar seperti pengantin perempuan yang amat cantik. Entah aku punya rezeki mempersunting bunga secantik ini atau tidak. Sebaiknya tahun depan kita. Karena ayah Tian yang baru meninggal tahun yang lalu, masa berkabung tiga tahun masih ada setahun lagi. Maka ucapan Bu Hian Kam itu sama saja mengajak berunding tentang waktu pernikahan mereka. Dengan muka merah jengah Tian Hui yang lantas mengomel iagi, Cis, kembali kau mengaco lagi mulutnya mengomel, tapi hatinya sebenarnya sangat senang. Baiklah, jika kau tidak suka membicarakan dirimu, bolehlah kita bicara tentang pengantin perempuan lain kata Hian Kam. Kami juga menerima kartu undangan Buntai Hiap, tapi lantaran perjalanan terlalu jauh, pula ayah tidak begitu rapat hubungannya dengan dia, maka kami tidak hadir ke sana. Kabarnya pengantin perempuan adalah putri keluarga Hai yang terkenal di Pekoako, cantik atau tidak? Pengantin perempuan itu terkenal serba pandai, baik ilmu silat maupun ilmu surat, jawab Tian Hyang. Cuma sayang kau telah didahului oleh Sin Liong Sin, terpaksa kau tidak kebagian. Dalam pandanganku, sekalipun bidadari kahyangan juga tak dapat menandingi kecantikanmu, orang lain justru iri padaku, buat apa aku iri kepada orang lain kata Bu Hian Kam. Tiba-tiba Tian hi yang teringat kepada Nio Kiat Bwe, dengan perlahan ia menghela napas. Bu Hian Kam terkejut, tanyanya cepat, hi, tanpa sebab kenapa kau menghela napas. Aku cuma bertanya sekadarnya tentang pengantin perempuan itu, tiada maksud lain. Ah, kau sendiri yang berpikir tak keruan, bukan itu maksudku padahal aku tidak ambil pusing apakah Kasuka suka tidak kepada perempuan lain. Hati Hian Kam merasa lega. Habis kenapa kau menghela nafas, ada soal apa? Aku teringat kepada Encik Kiat Bwe dari keluarga NIO, nasibnya sungguh harus dikasihani, kata Tian Hian. Sebelumnya Hian Kam sudah diceritai mengenai diri NIO Kiat Bwe, maka ia pun berkata, Ya, nasibnya sungguh menimbulkan simpatik orang. Tapi kau bilang dia sudah mendapatkan pemuda pilihannya. Semoga dia mendapatkan jodoh yang setimpal dan memuaskan, kata Tian Hiang. Oya, oh bicara pemuda pilihannya, aku menjadi ingin mencari tahu padamu. Mencari tahu apa jawab Hian Kam? Orang macam apakah keluarga Chiao itu? Putri Chiao Goan Hoa itu apa kau kenal? Keluarga Ciao terhitung juga keluarga persilatan yang ternama. Ciao Goan Hoa pernah menjabat chong peng beberapa tahun yang lalu. Dia baru bebas tugas dan pulang kampung halaman, tapi kami tiada punya hubungan dengan dia. Kalian boleh dikata bertetangga. Mengapa tiada hubungan? Tapi ya, Ciao Goan Hoa itu rada aneh. Dia tidak suka bergaul dengan sobat Handai setempat. Kalau sanak famili di luar daerah kabarnya malah tidak sedikit. Pada tahun dia pulang kampung itu pernah juga dia mengirim kartu kehormatan kepada ayahku, tapi hanya menurut sopan santun dunia Kang Ou saja. Kartu itu diantar ke sini oleh orang suruhan sebagai tanda tegur sapa sesama kaum persilatan saja, artinya seakan akan memberitahu bahwa dia telah pulang kampung, tapi tidak mengundang kami agar berkunjung ke tempatnya. Hanya begitu saja, kemudian tidak pernah berhubungan lagi dan tidak kumpul dengan kawan setempat. Untung dia. Bekas pembesar, kalau tidak, tentu akan dicurigai sebagai gembong penjahat yang membagi rezeki dari anak buah. Jangankah sembarangan menduga, masing-masing orang mempunyai sifat sendiri, kata Ian Kam. Anehnya putra-putri Ciao Goan Hoa itu ternyata suka bergaul, terbukti dengan undangannya kepada Kiat Bwe ke rumahnya, aku menjadi berpikir akan pergi mencarinya ke tempat mereka itu, kau ikut pergi tidak? Sampai di sini tiba-tiba seorang budak cilik datang memanggil mereka, katanya dipanggil Bu Yan Jun untuk menemui tamu. Setiba di rumah, Tian Hiang melihat kedua tamu yang dimaksud tidak dikenalnya. Tapi Bu Yan Jun telah minta Tian Hiang ikut menemani kedua tamunya itu dan diperkenalkan mereka, ternyata seorang di antaranya Si dan yang lain Si keduanya adalah tokoh angkatan tua di daerah utara, katanya mereka ingin mencari keterangan sesuatu kepada Tian Hiang. Ada seorang bernama Nio Taiging, kabarnya bekas tetangga Nona Liong, apa betul tanya orang Si itu? Benar, tapi paman Nio itu sudah lama meninggal, jawab Tian Hiang. Ya, kami pun dengar begitu. Terus terang, kami adalah saudara angkatnya. Nio Taiging mempunyai seorang anak perempuan yang diculik orang sejak kecil, kami sangat ingin mendapatkan beritanya. Menurut Bu Cheng Chu, katanya Nona Liyong baru-baru ini bertemu dia. Tian Hiang menjadi heran mengapa tidak pernah mendengar tentang saudara angkat paman Nio, Padahal kedua orang ini bicara dengan logat daerah utara. Tapi mengingat mereka adalah kenalan baik paman bu, ia pikir tiada halangannya memberitahukan kepada mereka. Maka ia lantas menjawab, ya, baru-baru ini aku dan N. Y. O Cici menghadiri pesta kawin murid Buntai Hiap di Kanglam. Murid Buntai Hiap itu tentunya Sin Leong Sing bukan orang syuting menegas. Konon dia adalah keponakan gembong iblis perempuan Shin Chapsikoh yang sangat terkenal di masa 20 tahun yang lampau dan kemudian menghilang tanpa kabar berita itu? Betul. Sungguh kebetulan juga kalau dipikir, Nyo Cici justru diculik dan dijual kepada Shin Chapsikoh itu, tutur Tian Hiang. Kedua orang Shichio dan Ting itu saling pandang sekejap, lalu berkata berbareng, sungguh kebetulan dan berada di manakah sekarang keponakan perempuan kami CNYO si itu? Kini dia berada di rumah keluarga Chiao di kota tetangga ini, kata Tian Hiang. Nama Chiao Goan Hoa tentu pernah kalian dengar, rumah keluarga Chiao cukup terkenal di Chiao An sana, Sambung Buyan Jun. Ah, kiranya keponakan perempuan NYO itu berada di rumah Chiao Goan Hoa, hal ini menjadi gampang untuk dicari. Banyak terima kasih atas keteranganmu, Nona Liong, kata orang Shichou itu. Sesudah kedua tamu itu pergi, Tian Hian tanya kepada Bu Yan Jun, Paman Bu, apa kedua orang itu dapat dipercaya? Rasanya aku tidak pernah mendengar bahwa Paman Nio mempunyai saudara angkat segala. N.Y.O. Taiging dahulu bekerja dalam perusahaan pengawalan di daerah utara, orang yang bekerja di lapangan begitu paling penting harus mempunyai pergaulan yang luas, maka tidaklah heran jika dia banyak saudara angkat. Tampaknya kedua orang ini cukup simpatik dan selalu ingat kepada yatim tinggalan saudara angkat sendiri. Jika begitu, aku menjadi bersyukur bagi Nio Cici, Hian Kam ikut bicara. Tian Hian merasa rada lega mendengar keterangan Bu Yan Jun itu, tapi dia masih berkhawatir, semalaman ia merasa tidak tenteram. Maka esok paginya ia lantas mengutarakan rasa khawatirnya kepada Bu Hian Kam dan mengajaknya agar segera pergi menjenguk NIO Kiat Bwe di rumah keluarga Chiaw. Bu Hian Kam membawa Tian Hian berangkat melalui jalanan kecil yang memotong agar dapat mencapai tempat tujuan lebih cepat. Sementara itu Kiat BWS sudah belasan hari tinggal di rumah keluarga Ciao, selama itu belum pernah bertemu dengan istri muda Ciao Goan Hoa. Sejak dia mendengar dari Ciao Siang Yau bahwa ada kemungkinan ibu tirinya itu yang mengintip dan mendengarkan percakapannya dengan Ciao Siang Hoa, maka timbul rasa curiga dalam benak Kiat BWE. Suatu hari dia dan Ciao Xiang Yeau pesiar pula ke suatu tempat berdekatan yang berpemandangan alam indah. Setelah lelah mereka mengasor di bawah pepohonan yang rindang. Konon Sin pada masa jayanya sangat disegani, ilmu silatnya dengan sendirinya sangat liai, demikian Siang Yeau mulai berkata. Kau ikut dia beberapa tahun, tentu kau telah banyak belajar ilmu silatnya itu. Bagaimana kalau kau perlihatkan sejurus dua kepadaku untuk menambah pengalamanku? Aku hanya budak yang melayani dia saja, mana bisa mendapatkan pelajaran ilmu silatnya, jawab Kiat BWE. Kalau terkadang dia suka memberi petunjuk satu dua jurus kasaran, ini pun tidak berharga untuk diperlihatkan kepadamu. Ai, kenapa kau masih bicara seperti ini seakan akan tidak anggap aku sebagai teman baik? kata Siang Yeau. Terpaksa Kiat BWM menjawab, baiklah, tapi sesudah aku, nanti kau pun harus mainkan satu jurus kepandaianmu. Begitulah kedua orang itu lalu sama-sama memainkan sejurus ilmu pedang dan ilmu golok, masing-masing saling menyatakan kagum akan kepandaian pihak lain. Apa namanya ilmu golok yang kau mainkan tadi, sungguh luar biasa, begitu cepat sehingga pandanganku kabur, Tanya Kiat Bwe. Ilmu golok ini disebut Patkwa Yeusin Tsuhoat. Ilmu golok berputar menurut hitungan Patkwa, kakak jauh lebih mahir daripadaku dalam permainan ilmu golok ini, tutur siang Yeau. Ilmu silat yang diakuasai ada sebagian yang aku sendiri tidak paham. Mana bisa begitu? Masa kahayahmu sendiri pilih kasih ujar Kiat Bwe? Ia pikir, andai Chiao Goan Hoa pilih kasih tentunya juga yang diberatkan adalah putri kandung sendiri dan bukan putra pungutnya. Ayah tidak pilih kasih, kata Siang Yeau. Soalnya sejak kecil Toa Ko lebih sering bersama ayah dan ibu muda, dengan sendirinya ilmu silat keluarga lebih banyak dipelajarinya daripada diriku. Selain itu ibu muda juga mengajarkan ilmu silat padanya, untuk ini terang cuma dia sendiri saja yang belajar. Oh, kiranya ibumu yang kedua itu juga tokoh persilatan, tapi mengapa suka sakit-sakitan? Kesehatannya sudah begitu sejak datang di sini, apakah dahulu juga begini, aku sendiri kurang jelas, kata Siang Yeau. Mendengar keterangan ini, mau tak mau kiat BWE bertambah sanksi. Katanya kemudian dengan tertawa, jika demikian, jadi ibumu yang kedua itulah yang pilih kasih. Kalian kakak dan adik sedemikian baik, masakah kau tak minta kakakmu mengajarkan padamu? Dia pernah mau mengajar aku, aku sendiri yang tidak mau belajar, kata Siang Yeau. Lo, aneh, mengapa begitu tanya kiat bewe heran? Aku tidak suka kepada ilmu muda, aku sengaja memikin heki dia dan sengaja tidak mempelajari ilmu silatnya, jawab siang Yeau. Tapi aku hanya jemu terhadap ibu muda, dengan kakak senantiasa baik sekali. Apalagi kalau-kalau nanti sudah jadi. Tanda petik. Kiat bewe atau apa yang akan diucapkan, maka cepat ia memotong, Sudahlah, Jangan kau melantur ke hal-hal lain lagi, dalam hati ia heran entah mengapa siang Yau yang lincah dan kekanak-kanakan itu tidak menyukai ibu tirinya, macam apakah ibu tirinya itu? Kalau bukan sikapnya kaku dan dingin, tentu mukanya jelek sehingga memuakan orang yang melihatnya. Dalam pada itu terdengar siang Yau berkata pula dengan tertawa, kau tidak suka aku menyebut kakak, Apakah kau memang tidak suka atau cuma di mulut saja? Ha, ha, itu dia. Baru dibicarakan sudah datang. Waktu kiat BWE berpaling, dilihatnya Xiao Siang Hoa sedang berlari mendatangi dengan tergesa-gesa tampaknya. Eh, Koko, ingin menemui NYO Cici kan tidak perlu terburu-buru begitu demikian Siang Yeo menggoda Seng Kakak. Hari ini ada suatu persoalan yang tak terduga, Aku sengaja datang ke sini untuk memberitahukan Nona Nio, kata Xiao Xiang Hoa. Ada persoalan apakah tanya Kiat Bwe cepat dan terkejut. Di rumah ada dua tamu, mereka mengaku pernah angkat saudara dengan ayahmu almarhum, tutur Xiang Hoa. Dua tamu tanya Kiat Bwe heran. Orang macam apakah mereka itu? Seorang mengaku Cio dan yang lain Ting, semuanya sudah berumur lebih setengah abad, konon terhitung tokoh ternama di daerah utara. Apakah kau kenal kedua orang itu? Selamanya aku tidak pernah mendengar ayah bercerita tentang kedua orang yang bertampan begitu, ujar kiat BWE. Kau sendiri diculik orang sejak kecil, mungkin kau lupa, ujar Siang yeau Kiat BWM mengangguk. Ya, bisa jadi begitu, katanya ragu-ragu. Aku sendiri pun menyaksikan maksud baik kedua orang itu. Tiba-tiba Siang Hoa berkata, "Apa yang dibicarakan mereka dengan ayah tadi ada sebagian aku tidak paham karena diucapkan mereka dalam bahasa rahasia Kang Ou. Sikap ayah terhadap mereka cukup segan dan hormat. Cuma, cuma waktu ayah menyuruh aku mencari kalian." Ada dua kalimat beliau yang menimbulkan pertanyaan, bahkan beliau telah mengedipi aku dan mengatakan bahwa adik Yeau dan Nona Nio sedang pesiar ke rumah nenek, mungkin hari ini belum bisa pulang. Apakah benar adik Yeau menyatakan kepada ayah akan pesiar ke rumah nenek? Tidak, jawab Siang Yeau. Ya, makanya aku merasa heran dan sangsi, kata Siang Hoa. Tentunya maksud ayah agar Nona Nio menghindari kedua orang itu. Mungkin kedua orang ini berdusta, tapi entah mereka mempunyai tujuan apa terhadap diri Nona Nio. Jika begitu, sebaiknya Nio Cici menghindari mereka saja, ujar Siang Yeau. Tidak, aku justru ingin tahu macam apakah kedua orang itu kata kiat BWE dengan curiga. Kalau Nio Cici bertekad akan menghadapinya, Begini saja, kita masuk melalui taman, di belakang ruang tamu kami sana ada sebuah gunung-gunungan yang menghadap jendela, kita dapat bersembunyi di balik gunung-gunungan itu untuk mengintip apakah kedua tamu itu dikenal olehmu atau tidak, demikian usul siang Yeau. Baik sekali, marilah kita pulang, kata kiat BWE. Saat itu kedua tamu yang dimaksud sedang bicara dengan cuan rumah, tampaknya sudah tidak sabar lagi, mereka tidak tahu bahwa NIO Kiat BWE yang mereka cari sudah bersembunyi di balik jendela ruang tamu dan sedang mengintip mereka. Tidak kepalang terkejut Kiat BWE demi melihat kedua orang itu. Orang Suciyo yang dikatakan itu tidak dikenalnya, tapi orang Shiting itu samar. Samar masih diingatnya bukan lain daripada si penculik itu, hal ini jelas dari logat suaranya. Girang dan buka pula perasaan kiat BWE, pikirnya. Sungguh kebetulan sekali keparat ini berani datang mencari aku lagi, rasanya sudah ditakdirkan aku dapat membalas sakit hati. Tapi dari nada siang hoa tadi, agaknya kedua orang ini mempunyai hubungan baik dengan ayahnya, untuk menuntut balas sakit hatiku rasanya tak boleh kuberitahukan kepada Paman Ciao. Begitulah ia khawatir kalau Ciao Goan Hoa akan merintangi balas dendamnya, maka dia ambil keputusan akan melaksanakan niatnya itu secara diam-diam, yaitu dengan cara menyergap. Maka mendadak ia terus melompat ke dekat jendela, segenggam jarum berbisa terus ditaburkan ke arah orang syuting itu. Jarum berbisa itu disebut kat cuciam, jarum kalajengking, sejenis senjata rahasia khas buatan keluarga Sin, Asal badan terluka sedikit oleh jarum itu, maka sekujur badan akan membusuk dan sukar disembuhkan. Dalam persiapan menuntut balas, diam-diam kiat -diam BWE telah mencuri senjata rahasia. Lihai itu dari simpanan Sikoh dan selamanya belum pernah digunakan. Waktu itu, orang syuting itu sedang bicara dengan ciao goan hoa dengan duduk membelakangi jendela. Taburan jarum berbisa itu menyambar ke arahnya tanpa suara sedikit pun dan dia seperti tidak tahu sama sekali. Selagi kiat BWM merasa girang karena yakin usaha balas dendam pasti akan terkabul, di luar dugaan sekonyong-konyong Chiao Goan Hoa mengayun sebelah tangannya, sebelum jarum berbisa itu mencapai tubuh orang syuting, di tengah jalan jarum-jarum itu sudah terpukul jatuh semua ke lantai. Tanpa ayal lagi kiat BWE terus melolos pedang dan melompat ke dalam melalui daun jendela. Mereka adalah tamuku, Nona Nio, jangan kau. Tapi sebelum seruan Ciao Goan Hoan itu terucapkan semua, seret, lebih dahulu Nio kiat BWS sudah mengirim suatu tusukan ke arah orang syuting itu sambil berseru, Paman Ciao, orang inilah penculik yang memikin sengsara deriku itu. Paman Ciao, Aku tidak ingin bantuanmu, tapi hendaklah engkau pun tidak ikut campur urusan ini. Bagus, ternyata kau masih kenal padaku orang syuting itu pun membentak. Berbareng lengan bajunya mengebas, bret, kain bajunya. Terpapas sepotong, tapi golok juga sudah dilolosnya. Beruntun NIO Kiat BWM menusuk tiga kali, tapi seluruhnya kena ditangkis olehnya. Sementara itu Siang Hoa dan Siang Yau juga sudah menyusul ke dalam ruangan, mimpi pun Siang Yau tidak menduga akan terjadi hal begitu, sekejap itu ia menjadi terkesima. Siang Hoa sendiri hanya bertemu sekali dengan orang syuting itu di kelenteng kuno pada masa lampau, karena kejadian sudah sangat lama, maka tadi dia tidak menaruh perhatian terhadap kedua tamu ayahnya, Kini setelah mendengar ucapan Kiat BWE yang membuka rahasia diri orang itu, setelah dia matamati pula, benar juga ia merasa masih mengenali penculik dahulu itu. Kepandaian Kiat BWE sudah mendapatkan 3/4 bagian dari ilmu pedang Sincapsikoh, meski kepandaian orang syuting itu pun tidak lemah, tidak urung ia terdesak mundur beberapa langkah oleh serangan Kiat BWE yang gencar. Melihat gelagat jelek Orang Shichio mendadak terkekeh terus melompat maju, kontan tangannya mencengkeram ke kepala kiat BWE. Tampaknya kepandaian orang Shichio ini terlebih liai daripada kawannya, cepat Siang Hoa juga melompat maju, dengan suatu gerakan menangkis, ia patahkan serangan orang. Getaran tenaga kedua tangan yang saling beradu itu membuat tangan Siang Hoa terasa panas seperti dibakar. Agaknya orang Shichou itu tidak berani melancarkan serangan maut terhadap Xiao Xiang Hoa mengingat Xiao Guan juga berada di situ. Dengan terkekeh ia berkata, Xiao Guan Hoa, ternyata kau dapat meraba asal usulku, maka sebaiknya kasuruh mundur putramu dan jangan ikut campur urusan ini. Xiao Guan Hoa menjadi serba salah. Ia merasa dirinya sanggup mengenyahkan kedua penyatron itu, tapi tokoh yang menunjang di belakang kedua orang itulah yang sukar dihadapi. Karena itu terpaksa ia berseru kepada Siang agar mengundurkan diri. Siapa tahu saat itu kedua metu Cio Siang kelihatan merah berapi setelah mendengar suara tawa orang Cio yang terkekeh itu, mendadak ia melolos pedangnya dan seperti orang gila saja ia terus menerjang maju lagi, tanpa bicara ia melancarkan serangan gencar mematikan ke arah lawan. Kiranya siang, hoat tidak kenal orang suciyo itu, tapi masih ingat benar suara tertawanya yang terkekeh itu. Adegan yang menyedihkan ketika rumahnya terbakar dan keluarga lebur pada belasan tahun yang lalu tiba-tiba timbul kembali dalam benaknya mengikuti suara tertawa iblis suciyo itu. Dahulu, waktu kawanan bandit menyerbu rumahnya. Cepat dia dibawa lari melalui pintu belakang oleh seorang budak tua. Dia tidak sempat melihat wajah kaum bandit itu, tapi suara tawa gembong bandit yang terkekeh itu dapat didengarnya dengan jelas. Suara tawa terkekeh-kekeh yang tak putus-putusnya itu cukup berkesan dalam hatinya. Selama belasan tahun ini entah berapa kali dia bermimpi buruk dan selalu terjaga bangun oleh suara tawa terkekeh yang khas itu, suatu tertawa seram yang takkan terlupakan selama hidup. Karena itu Siang Hoa menjadi kalap, hatinya seolah-olah terbakar oleh api balas dendam yang berkobar-kobar, jangankan apa yang diserukan Chiao Goan Hoa tadi tak terdengar lagi olehnya, Biarpun terdengar jelas, juga pasti takkan diterimanya begitu saja. Orang suci itu tidak mengira akan diserang oleh Xiao Xiang Hoa secara nekat dan kalap. Seketika, ia menjadi tidak sempat melolos senjata, terpaksa ia menghadapi dengan bertangan kosong. "Kau kenapa, anak Hoa seru Goan Hoa?" lekas berhenti semua, tapi Xiang Hoa mana mau berhenti pertempuran antara orang syuting dan kiat BWE juga sedang berlangsung dengan sengit, mereka juga tak mau berhenti. Segera Chiao Goan Hoa turun tangan, dari jarak jauh ia memukulkan kedua tangannya, tenaga pukulannya yang lunak-lunak kuat itu mendampar laksana gelombang ombak menyiak Chiao Xiang Hoa dan orang Shichou itu ke pinggir. Kesempatan itu segera digunakan orang Shichou itu untuk mengeluarkan senjatanya yang berbentuk Hao Utau Kau, Gaetan berkepala harimau. Setelah tergentak mundur, tanpa pikir Ciao Xiang Hoa juga lantas menerjang ke depan pula. Ciao Goan Hoa, kau tidak mampu mengekang anakmu sendiri, terpaksa aku mewakili kau memberi hajaran setimpal padanya, bentak orang Shichou. Hao Kau adalah senjata yang baik dan khas untuk menghadapi senjata sejenis pedang dan golok. Dengan sepasang gaetannya, seketika orang Shichio itu seperti harimau tumbuh sayap, sekali putar, crack, sebelah gaetannya segera kena mengunci ujung pedang Chiao Xiang Hoa. Menyusul gaetan yang kanan segera menyabet ke depan. Tampaknya Xiang Hoa pasti sukar menghindarkan diri dari luka parah oleh gaetan lawan. Syukur Ciao Hoa keburu bertindak, ia sambar sebuah cangkir dan disambitkan, terang, gaetan kanan orang si Chiu itu terbentur ke samping, cangkir itu pun pecah berantakan memenuhi lantai. Bahwa Ciao Hoa mampu membentur gaetannya ke samping dengan sambitan sebuah cangkir saja, hal ini membuat orang si Chiu itu terkejut juga. Dalam pada itu Xiao Xiang Hoa menarik kembali pedangnya, bahkan berhasil menggores suatu luka panjang di lengan kanan lawan. Bagus, jadi kalian sengaja memusuhi aku, bentak orang Shi Kalau jantan sejati, dalam tiga hari janganlah lari, kami pasti akan datang mencari kalian lagi habis berkata ia keluarkan sehelai bendera kecil terus disambitkan dan menancap di atas meja. Ternyata gagang bendera kecil itu terbuat dari baja, tampak lukisan tengkorak dengan dua kerat tulang pada kain bendera itu, nyata itulah sebuah panji tengkorak kecil. Begitu melihat panji tengkorak itu, seketika air muka Ciao Goan Hoa berubah pucat. Panji pengenal Kyoto, Toa Ako tentu kau kenal bukan jongek orang Shichio tadi. Nah, ku beri waktu tiga hari bagimu untuk dicamkan dengan baik, kalau kau bisa melihat gelagat, Kau harus menyerahkan anak darah itu, kalau tidak, kami pun tidak sungkan lagi untuk bertindak. Di tengah tawa terkekeh-kekeh seram lalu kedua orang itu berlari pergi. Nyata, biarpun di belakang mereka mempunyai deking yang kuat, tidak urung mereka pun takut kalau-kalau Chiao Goan Hoa mengajar mereka tanpa memikirkan resiko. Sekonyong-konyong Siang Hoa mengejar keluar sambil berseru, ayah. Dia adalah musuh besarku, betapapun aku tak dapat membiarkan mereka lari. Kembali, anak Hoa seru Goan Hoa. Namun siang Hoa sudah melintas ke balik pagar tembok sana dan lenyap dari pandangan. Bahkan Nio Kiat Bwe dan Siang Yau juga ikut memburu ke sana. Dalam keadaan demikian, mau tak mau Ciao Goan Hoa ikut memburu juga keluar, ia bermaksud menarik kembali anak-anak perempuan itu, andaikan tidak keburu, terpaksa ia akan membantu mereka menghadapi kawanan penyatron itu, betapapun ia harus membela putra-putrinya sendiri. Tapi sebelum dia melangkah lebih jauh, mendadak siang Yau yang sedang melompat ke atas pagar tembok itu tiba-tiba jatuh terjungkal kembali ke bawah. Kemudian dia dari balik pintu angin ruang tamu sana muncul seorang wanita dengan rambut terurai, kiranya adalah istri mudanya, Kosi, orang Shiko. Dengan cepat Kosi memburu maju, ia sempat menarik kembali Chiao Goan Hoa yang hendak melompat keluar pagar tembok itu. Dengan sekali tarik, ternyata Goan Hoa tidak mampu berkutik melepaskan diri. Hal ini sungguh di luar dugaan Goan Hoa. Ia tahu istri mudanya itu mahir ilmu silat, tapi tidak tahu kalau begitu hebat, jauh di luar dugaannya. Padahal waktu itu dia sedang mengerahkan tenaga buat melompat ke atas, tapi kok si mampu menariknya kembali? Tenaga seng istri ini dapatlah diperkirakan kalau tidak lebih kuat daripadanya, sedikitnya juga seimbang dengan dia. Ada yang membuatnya lebih terkejut adalah Siang Yau ternyata juga kena tersambit oleh sebuah senjata rahasia metu uang oleh seng istri muda ini, makanya anak darah itu jatuh terjungkal. Mengapa ada menyerang hiatu anak Yau dan buat apa pula mencegah aku pergi menolong anak Hoa demikian penuh tanda tanya di dalam benak Chiao Goan Hoa. Kosi seperti tahu pikiran seng suami, sebelum ditanya ia sudah membuka suara, loya, Tuanku, jangan khawatir, dalam satu jam hiatu anak Yau yang kusambit itu akan terbuka dengan sendirinya, lalu ia panggil seorang pelayan pribadinya dan memberi pesan, bahwa Xiochia ke dalam kamar, jangan sampai diketahui oleh To Anio, nyonya tua. Kau sengaja menahan anak Yau menghadapi bahaya, tapi mengapa tidak mencegah pula anak Hoa kata Goan Hoa kemudian? Aku tidak ingin dilihat oleh kedua orang itu akan diriku, jawab Kosi perlahan. Anak Hoa bertekad akan menuntut balas dendam berdarah keluarganya, apakah kau dapat menahan hasratnya itu? Kalau kau tidak dapat menahannya, maka kau pasti juga akan bergebrak dengan orang itu, aku justru tidak ingin kau bertindak demikian. Sebab apa tanya Goan Hoa dengan kejut dan sanksi? Marilah kita bicara di dalam saja, kata Kosi, lalu ia seret Goan Hoa kembali ke ruang tamu. Katanya kemudian sambil menuding panji kecil bergambar tengkorak tadi, setelah melihat panji tengkorak ini, masakah kau tidak tahu asal-usul kedua orang itu? Kau kenal panji tengkorak ini Goan Hoa menegas dengan terkesiap. Sudah tentu aku kenal, jawab Kosi. Ini adalah panji pengenal bajak. Besar yang malang melintang di lautan timur, Kiau Sikiang. Orang Sichio tadi adalah anak buahnya, terhitung jago kelima di antara begundalnya yang lain. Dari mana kau mengetahuinya tanya Goan Hoan. Masakah kau lupa kepada care bagaimana kita bertemu dahulu itu jawab Kosi. Waktu itu kau membantu aku menghalau kawanan bandit, mereka adalah anak buah Kiau Sikiang. Cuma tatkala itu Kiau Sikiang masih menjadi bandit daratan, namanya belum terkenal, panci tengkorak seperti ini juga belum digunakan secara umum oleh anak buahnya, maka waktu itu kau tidak melihatnya. Seperti telah diceritakan dua puluhan tahun yang lalu Chiao Goan Hoa adalah komandan militer kota Tin Kang, dalam suatu razia terhadap suatu kawanan bandit, dia berhasil menumpasnya dan menolong seorang perempuan muda yang waktu itu terkepung oleh kawanan bandit mungkin merasa berhutang budi, Nona itu telah rela menjadi istri Seng Penolong. Nona itu bukan lain adalah Nyonya Kosi sekarang ini. Ketika itu ayah Kosi adalah Piausu yang barang kawalannya dirampok kawanan bandit itu, orangnya terbunuh sehingga Kosi menjadi piatu, maka rela menjadi istri tuan penolongnya. Cuma selama itu dia tidak pernah bercerita bahwa dia mengenal asal-usul kawanan bandit yang membuat celaka ayah dan dirinya. Kalau begitu, jadi kedua orang tadi adalah musuhmu, mengapa kau tidak menggunakan kesempatan baik tadi untuk menuntut balas tanya Goan Hoa? Tidak, musuhku yang besar adalah Kiau Sikiang, tiada gunanya membunuh kedua begundalnya itu, jawab Kosi. Sedangkan sekarang belum saatnya aku memikin perhitungan dengan Kiau Sikyang. Meski anak Hoa bukan anak kandung kita, tapi sejak kecil kau besarkan hingga kini, kenapa kau membiarkan dia masuk perangkap musuh kata Goan Hoa? Soalnya kita harus menimbang mana yang lebih berat dan kesitulah kita menuju, kata Kosi. Saat ini semacam ilmu khas yang kulatih belum sempurna, sekalipun kau bergabung dengan aku juga belum dapat melawan Kiau yang dan Begundalnya, maka aku tidak ingin kau mengikat permusuhan dengan mereka. Selain itu orang Shichio tadi sudah terluka, orang Shiting tidak perlu ditakuti, menurut pandanganku anak Hoa dan Nona Nyo itu masih sanggup melayani mereka walaupun sukar untuk mengalahkan mereka. Tapi, Betapapun Goan Hoa juga sudah berpengalaman, setelah dipikir, ia merasa pandangan Ko Si memang tidak salah. Namun dia masih merasa sangsi, katanya pula, sesungguhnya, apakah masih ada persoalan lain yang kau rahasiakan dariku? Sebenarnya harus ku ceritakan padamu, jawab Ko Si. Tapi kini yang lebih penting ialah menghindari musuh, biar ku katakan saja kelak. Dalam pada itu Xiao Xiang dan Nio Kiat Bwe yang mengejar musuh, tanpa terasa mereka telah menguber sampai di luar kampung yang sunyi sepi, jarak kedua pihak semakin dekat. Mau lari kemana, ke bentak Xiang Hoa, berbareng tiga buah senjata rahasia Piao terus disambitkan, tapi semuanya meleset. Mendadak kedua orang itu berhenti dan membalik, Orang Sucio si itu mengekeh tawa dan berkata, agaknya jalan ke surga tidak kalian tuju, tapi neraka yang tertutup sengaja kalian terobos. Hi, hi, memangnya kalian kira kami takut padamu. Ha, ha, sekarang justru kami yang khawatir kalian akan lari. Orang syuting itu pun menambahi, huh, masakah mereka mampu lolos dari telapak tangan kita? Sementara bicara kedua pihak sudah berhadapan, maka mulailah saling gebrak. Dugaan Kosi ternyata tidak keliru, setelah bertempur sekian lamanya, akhirnya pihak kedua orang itu lebih unggul, cuma lantaran orang Shichio itu sedikit terluka, dalam waktu singkat mereka pun sukar mengalahkan Siang dan Kiat Bwe. Namun begitu Siang berdua berulang-ulang juga menghadapi serangan berbahaya, keadaan mereka cukup payah. Apalagi kiat BWE yang terburu nafsu ingin membalas gerak-geriknya menjadi rada lengah. Tering, di tengah pertarungan sengit itu tusuk kundai kiat BWE tersampuk jatuh oleh gaotan orang Shichio, hampir saja ia terluka. Tahan dan sabar, nona NIO, seru siang hoa. Sebentar raya tentu menyusul tiba. Ha, 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 apa gunanya kau mengharapkan kedatangan ayah? Minta kedatangan makmu juga percuma," jengek orang Shichio dengan tertawa. "Tampaknya mesra benar kau memanggil ayah kepada Chiao Goan Hoa, cuma sayang dia tidak anggap kau sebagai anak kandungnya. Biarpun dianggap anak kandung juga dia takkan memusuhi Kiau cucu kita demi membela anaknya," sambung orang Shiting. "Nah, maka ku kira kalian lebih baik buang senjata dan menyerah saja dengan begitu mungkin jiwa kalian dapat kami ampuni dengan mengertak gigi ia tetap bertempur dengan tenang dalam sekejap lima puluhan jurus sudah berlalu pula dan seng ayah yang diharapkan datang itu masih belum nampak muncul mau tak mau ia menjadi gugup dan rada sedih pula pikirnya ayah telah membesarkan aku Sehari-hari juga sayang dan cinta padaku seperti anak kandung sendiri. Masakah pada saat menghadapi bencana begini ayah malah mundur teratur tanpa peduli mati hidupku? Ilmu silat orang syuting tidaklah tinggi, tapi cukup kuat menandingi kiat BWE. Sebaliknya orang Shichio itu sangat liai, kedua gatannya berputar dengan cepat laksana ular, seringkali pedang Ciao Xiang Hoa hampir terkait terbang, Malahan orang Shichio itu sempat pula memberi bantuan kepada kawannya untuk menggempuran Yeo Kiat Bwe. Dalam sekejap saja beberapa puluh juru sudah berlalu pula. Kiat Bwe sudah mandi keringat, tapi ia tetap tenang saja memainkan ilmu pedang ajaran Sincapsikoh yang khas sehingga dia masih sanggup bertahan. Tapi sebaliknya kedua orang itu pun makin lama makin khawatir juga karena tidak mampu mengalahkan Siang Hoa dan Kiat Bwe dengan cepat. Orang Shichou itu menjadi tidak sabar, serunya kepada kawannya, bereskan mereka secepatnya, babat rumput harus sampai akar-akarnya nyata pikirannya sudah nekat, serangan mereka pun tambah gencar. Selagi Kiat Bwe berdua merasa kewalahan, Tiba-tiba dua penunggang kuda mendatangi secepat terbang, penunggangnya adalah seorang pemuda dan seorang pemudi, mendadak pemudinya berseru, Hi, Enci Bwe, kau sedang berkelahi dengan siapa? Ketika mereka melompat turun dari kuda, siapa lagi kalau bukan Liong Tian Hiang dan Hian Kam? Kiat Bwe kegirangan, serunya, Liong Cici, orang inilah musuhku yang menculik diriku dahulu itu kawannya juga bandit yang menjadi musuh besar kedua keluarga kami. Walaupun rada bingung oleh kata musuh besar kedua keluarga yang diucapkan kiat BWE itu, tapi setelah tahu kedua orang itu adalah musuh kiat BWE, dengan sendirinya Tian Hi yang tidak tinggal diam, segera ia melolos pedang dan berkata, Hian Kam, lekas kau hadapi musuh bergaotan itu. Bu Hian Kam masih muda belia, Semula orang Shichou itu meremahkan dia, tak terduga sesudah bergebrak barulah ia merasakan ilmu pedang Hian Kam ternyata lebih liai daripada Xiao Xiang Hoa, keruan ia menjadi gugup. Pada saat itu juga tiba-tiba terdengar kawannya, yaitu orang Shiting menjerit, kiranya dia telah tertusuk oleh pedang Liong Tian Hiang. Memangnya orang Shichou sudah ingin kabur, melihat kawannya terluka, tanpa pikir lagi ia berseru, lari. Akan tetapi sebelum ia angkat langkah, cepat sekali pedang buhian kam telah menyambar tiba, dengan jurus tiat sohing Hing rantai besi melintang di sungai, sekali tahan dan dipuntir, berbareng dengan terdengarnya suara mendering nyaring, gaetan orang Syu terlepas dari tangan dan mencelat ke udara. Agaknya sesudah bertempur sekian lamanya, kekuatan orang Syu itu sudah banyak berkurang, Apalagi sekarang dia dikerubut dua orang, dengan sendirinya serba susah baginya. Tapi ia pun sangat liai, meski sebelah senjatanya terlepas, cepat dengan tangan kosong ia balas menyerang, gaeptan kiri menahan pedang Chiaw Siang Hoa, pukulan telapak tangan terus menghantam Bu Hian Kam. Sementara itu pedang Hian Kam belum ditarik kembali, terpaksa gunakan tangan kiri untuk memapak pukulan lawan, blang. Kedua tangan beradu, tenaga Hian Kam kalah kuat sedikit. Kekuatan tangan kiri juga tak bisa melawan tangan kanan, maka ia tergetar mundur beberapa tindak. Lowongan itu segera digunakan orang cio itu untuk kabur. Orang Shiting itu pun ingin mengikuti langkah kawannya, tapi sudah kasih pedang Liong Tian Hiang dan Nio Kiat Bwe telah bekerja bersama. Pedang Tian Hiang menghantam jatuh goloknya, sedang pedang kiat BWE menembus tulang pundaknya. Kira bagaimana kau menemukan musuhmu, Enci BWE, musuh siapa lagi keparat yang lari itu tanya Tian Hiang. Akan kuceritakan nanti, biar ku tanyai bangsat ini, jawab kiat BWE. Orang itu adalah musuh keluargaku Sambong Xiang Hoa. Lalu ya, ancam leher orang syuting itu dengan pedangnya sambil membentak, jika kau ingin hidup, Lekas kau mengaku dari manakah kawanan bandit yang memusnahkan rumah kami dahulu itu? Apakah ayahku terbunuh oleh mereka? Ya, lekas mengaku kau telah menculik diriku sebenarnya atas suruhan siapa kiat BW ikut membentak. Budak yang keji, seru orang syuting itu kesakitan. Kau telah musnahkan ilmu silatku, apa artinya hidup bagiku? Boleh kau bunuh aku saja? dan jangan harap mendapatkan keterangan dariku. Maklumlah, tulang pundaknya telah tertembus oleh pedang kiat BWE, hal itu berarti selama hidupnya akan cacat. Apa benar kau begini kepala batu? Huh, aku justru tidak percaya, jengek kiat BWE. Nah, biar kau rasakan lagi kelihayanku. Mendadak kiat BWE Jojo Ihgi Hiat di bagian iga orang dengan jarum berbisa paling jahat buatan Sin asal hiatu tertusuk jarum itu, dalam sekejap saja orang syuting itu merasakan badannya seperti digigit oleh beratus-ratus ular kecil, rasa sakitnya melebihi siksaan apapun. Keruan orang syuting itu kelabakan, dengan menahan sakitnya berkata dengan suara terputus-putus, B, berikan obat penawar pada padaku. Akan, akan ku katakan, akan ku katakan. Memangnya kau tahan jengek kiat BWE. Dan baru saja dia akan memberi obat penawar untuk kemudian ditanyai lebih lanjut, tiba-tiba terdengar Bu Hian Kam membentak, siapa itu? Berbareng Tian Hi yang terus menarik kiat Bwe ke pinggir sana. Maka tertampaklah orang syuting itu telah menggeletak tak berkutik lagi di tanah dengan berlumuran darah. Sedang Hian Kam telah melolos pedang dan berlari ke dalam hutan sana untuk mencari musuh. Kiat Dewe tergolong ahli pemakai racun, maka sekali pandang saja dia sudah tahu bahwa orang syuting itu terkena senjata rahasia berbisa, waktu ia mendekati dan memeriksanya, benar saja belakang kepala orang itu tertancap sebatang panah kecil warna hitam. Tidak perlu dijelaskan lagi, terang orang syuting itu dibunuh oleh kawan sekomplotan sendiri agar dia tidak membocorkan rahasia mereka. Tentu saja kiat BWS sangat gelusar dan terkesiap pula oleh kekejian musuh, sebenarnya dia hampir dapat mengorek keterangan dari orang syuting itu. Dalam pada itu Bu Hian Kam telah berlari kembali tanpa berhasil menemukan seorang pun. Tian yang seperti merenungkan sesuatu, katanya kemudian, sungguh aneh. Orang syutio tadi terang tidak memiliki ginkang setinggi ini, mustahil dia dapat menghilang dalam waktu sekejap. Marilah kita ke rumah keluarga Ciao dahulu, nanti dibicarakan lagi dengan Paman Ciao, kata Hyankam Kam. Tiada jalan lain, terpaksa kiat BWM menurut saja. Saat itu Ciao Goan Hoa masih berunding dengan istrinya, Kosi, dan belum dapat mengambil sesuatu keputusan, sedang panji kecil bergambar tengkorak itu sudah disimpannya. Goan Hoa merasa girang melihat putranya pulang dengan selamat, ia pun merasa kikuk karena dia tidak memberi bantuan tadi, ia coba tanya kiat BWE, bagaimana, Nona Nyo? Kau tidak apa-apa, anak Hoa? Untung saudara Bu dan Nona Liong ini keburu datang, ujar Siang Hoa. Oh, kiranya Bu Siheng, apakah ayahmu baik-baik saja sapa Goan Hoa? Terima kasih, beliau baik-baik, jawab Hian Kam. Ketika Paman. Kampung, ayah tidak sempat berkunjung kemari, maka sekarang wampu. Disuruh menyampaikan salam kepada paman. Ah, seharusnya aku yang berkunjung kepada ayahmu, kata Goan Hoa. Dan Nona Liong ini. Tanda petik. Nona Liong ini adalah putri paman Liong, Liong Pek, Giam, tokoh tersembunyi di daerah selatan, kata Yan Kam. Kedua keluarga kami adalah sahabat lama, Nona Liong sengaja ikut ke sini untuk menghormat kepada paman, selain itu sekalian menjenguk Nona Nio. Wampu dan Nona Nio adalah tetangga, sejak kecil bergaul seperti saudara sekandung, sambung Tian Hiang. Kedua orang jahat tadi kemarin dulu juga telah mendatangi rumah Paman Bu dan di sana diperoleh berita tentang diri Nio Cici. Aku menjadi curiga dan khawatir, maka sengaja menyusul ke sini. Kebetulan kami memergoki mereka di tengah jalan, ternyata kedatangan mereka memang bermaksud jahat. Ayah Nona Liong yang sudah lama ku kagumi, kata Goan Hoa. Apa yang kau tuturkan ini sudah ku ketahui. Seharusnya aku akan ikut kalian berkunjung kepada Ayah Bu cuma sayang kini bukan saat yang tepat, terpaksa menunggu kesempatan lain. Ya, setelah kejadian tadi terang paman tidak dapat meninggalkan rumah, ujar Hian Kam. Bagaimana kalau Wampu pulang dan memberitahukan ayah agar beliau saja yang berkunjung kemari? Terima kasih atas maksud baikmu, kata Goan Hoa. Agaknya kau salah sangka, justru aku tidak ingin tinggal lebih lama lagi di sini dan hendak meninggalkan rumah ini saja. Kata-kata ini membuat Ciao Xiang Hoa terkesiap juga, katanya. Ayah, mengapa kita mesti lari? Orang Shichou itu adalah musuhku, aku justru mengharap akan kembali mencari aku lagi. Ai, agaknya kau tidak tahu bahwa di belakang orang Shichou mempunyai sandaran yang kuat, kata Goan Hoa. Sandaran yang dia andalkan itu adalah Kiau Sikiang, pentolan bajak laut yang pernah malang melintang di lautan timur sana. Kiau Siang Hoa tidak tahu kelihayan Kiau Sikiang, dengan tegas ia berkata, ayah, aku tidak ingin membuat susah padamu, yang pasti anak tidak akan pergi dari sini. Wajah Ciao Goan Hoa tampak merah, katanya, nak, bukan aku mau meninggalkan kau, soalnya aku bukanlah tandingan orang Shikiao itu, ku harap kau jangan sembarangan bertindak menuruti nafsu. Kata pepatah. Sepuluh tahun pun belum terlambat untuk menuntut balas bagi seorang lelaki. Anak Hoa, kau si ikut bicara, hendaklah kau menurut pada kata-kata ayahmu dan berangkatlah bersama kami. Aku berjanji padamu, urusan balas dendamu adalah menjadi tanggung jawabku kelak. Sedang siang Hoa ragu-ragu, Hian Kam berkata pula, ku kira sebaiknya ku pulang untuk memberitahukan ayah, sebagai tetangga dekat, adalah pantas kalau kita saling membantu. Benar ayah, kenapa kita tidak terima maksud baik Bu Heng Ujar Siang Hoa? Soalnya aku tidak ingin membuat susah orang lain, sahut Goan Hoa. Sebenarnya ia pun merasa berat meninggalkan harta bendanya, tapi ia pun tidak ingin keluarga Bu mengetahui rahasia pribadinya, sebab itulah ia merasa serba salah. Tengah ragu-ragu, terdengar Ko Si berkata, Walaupun ada bantuan juga sukar mengharapkan kemenangan. Daripada membuat susah orang lain, lebih baik angkat kaki saja sejauh mungkin. Maka aku berketetapan akan pergi saja dari sini. Anak Hoa, kalau kau masih ingat pada budiku yang telah membesarkan kau, maka kau mesti ikut pergi bersamaku, habis ini ia menatap ke arah Chiao Goan Hoa. Mendadak Goan Hoa tersadar, ia pikir memang jalan paling selamat adalah membawa pergi Siang Hoa. Maka dengan tegas ia pun berkata, ya, urusan ini tidak pantas minta campur tangan orang luar. Anak Hoa, kau harus berangkat bersama kami. Tidak, anak takkan pergi, jawab Siang Hoa. Aku tidak dapat membiarkan jiwamu melayang percuma, jika kau masih anggap aku sebagai ayah, kau harus menurut kataku, kata Goan Hoa dengan menarik muka. Xiang Hoa tidak berani membantah lagi, dengan air mata bercucuran ia berkata, jika ayah sudah berkata begini, terpaksa anak menurut. Buto Ako dan Nona Liong, silakan kalian pulang saja, banyak terima kasih atas kebaikan kalian. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara tok-tok yang nyaring, suara ketukan ujung tongkat di lantai. Terdengarlah suara seorang wanita tua berkata, siapa itu yang bilang mau pergi? Maka tertampaklah dari ruangan belakang Ciao Siang Ye Au memayang datang seorang wanita tua bertongkat, wanita tua ini adalah istri kawin Ciao Goan Hoa, Nyonya Lo Si. Melihat seng istri, Goan Hoa menjadi serba kikuk, katanya dengan tergagap, Niochu, istriku, kau, kau tidak tahu bahwa. Aku tidak tahu apa jengek lo si sambil mengetuk tongkatnya ke lantai. Demi untuk keselamatan bundik kesayanganmu, kau hendak meninggalkan kami ibu dan anak bukan? Kau jangan salah paham, Cici, kata Kosi dengan wajah merah dan menahan air mata. Ya, memang salahku sehingga membuat susah kalian. Sesungguhnya pihak musuh memang terlalu liai, urusan sudah terlanjur, terpaksa menghindarinya. Kalau mesti pergi dari sini, tentu saja kita pergi segenap keluarga, mana bisa kami meninggalkan Cici di sini? Hektometer, dengus losi, lalu katanya kepada seng suami, Goan Hoa, di mana kegagahanmu waktu masih muda? Apa kau benar-benar juri terhadap musuh atau merasa berat berpisah dengan siluman rase, maksudnya kosi, ini dan rela meninggalkan rumahmu? Huh, sudah cukup lama aku tutup mulut, tapi sekarang mau tak mau aku harus bicara. Kau telah memungut anak dari luar, sekarang kau kena dikili-kili siluman rase itu dan rela lari bersama dia. Goan Hoa, kau tidak malu dan tidak takut ditertawai orang, akulah yang merasa malu. Ibu besar, bukanlah aku sengaja merahasiakan asal usulku, ayahlah yang menghendaki demikian, kata Siang Hoa. Lebih-lebih aku tiada bermaksud mengangkangi harta benda keluarga kalian, cuma tentang laranganmu agar kami tidak boleh pergi adalah cocok dengan pendirianku. Asal sakit hatiku sudah terbalas, aku sendiri segera meninggalkan tempat ini. Baik, biar aku sendiri yang pergi saja, kata Kosi. Kau pun jangan pergi, ibu seru Siang Hoa. Siang Yeau juga melerai ibu kandungnya, katanya, ibu, Janganlah engkau ribut lagi, kan malu dilihat orang luar. Koko tak peduli kau sebenarnya si Ciao atau bukan kau tetap kakakku. Beberapa kalimat terakhir itu ditujukannya kepada Ciao, siang hoa tanpa terasa kedua kakak dan adik itu pun mengucurkan air mata. Bagus, jinio ibu kedua telah menotok hiatomu, tapi sekarang kau malah membela mereka, ibu dan anak. Demikian lo si masih uring-uringan. Mak, keluarga kita selama ini hidup rukun, kini menghadapi musuh besar kita justru harus lebih bersatu padu, kata siang Yau sambil merangkul ibunya. Jini mau tadi khawatir aku tak dapat melawan kedua penjahat itu, maka dia menotok hiatoku, maksudnya kan baik. Ucapan Siang Yau itu rada di luar dugaan Siang Hoa, ia kenal adik perempuannya itu biasanya sangat angkuh, terhadap ibu kedua biasanya juga tidak begitu menghormatinya, tak tersangka kini dia cukup bijaksana dan tahu aturan. Begitulah Goan Hoa lantas berbangkit dan menghela napas, katanya, baiklah, jika akhirnya toh keluarga harus berantakan, maka tidak perlu lagi kita pergi dari sini, paling-paling kita mati bersama saja. Anak Hoa, kata Kosi dengan sedih, setelah urusan ini selesai, jika beruntung kita tidak mati, apakah kau bersedia meninggalkan keluarga Ciao ini bersama aku? Ya, anak mau, jawab Siang Hoa. Cici, kata Kosi pada Lo Si, mulai sekarang, segala urusan keluarga Ciao sama sekali aku takkan ikut campur. Aku cuma tinggal lebih lama beberapa hari lagi untuk menyelesaikan persoalan ini. Tentang urusan ini aku pun tidak ingin membuat susah kalian, kalau musuh datang, biar kami ibu dan anak yang menghadapi, kau boleh tinggal diam saja. Hektometer, orang dari keluarga Ciau selamanya tidak pernah gentar kepada musuh kuat macam apapun, jengek lo si. Asal kau masih tinggal di sini, maka aku masih tetap anggapkah sebagai anggota keluarga Ciao. Ilmu silatku mungkin tidak dapat menandingi kau, tapi sekali kali aku takkan surut ke belakang. Terima kasih, Cici, kata Kosi dengan suara haru, lalu ia kembali ke kamarnya dengan berlinang air mata. Begitulah sengketa rumah tangga yang jamat telah damai kembali. Semua orang lantas sibuk pula bersiap menghadapi kedatangan musuh. Maka Bu Hian Kam kembali mengemukakan maksudnya hendak pulang minta bantuan ayahnya. Urusan keluarga Ciao tidak perlu orang luar ikut campur, tiba-tiba Lolo -tiba Si mendengus sambil mengetukkan tongkatnya. Hian Kam menjadi serba kikuk. Segera Kiat BWM menanggapi, tapi kedua orang itu pun musuhku, jika mereka datang lagi tentu bukan melulu urusan keluarga Ciao kalian belaka, karena mendongkol, tanpa terasa kata-katanya juga rada kaku. Segera Chiao Goan Hoa berkata, baiklah, kalian boleh tinggal saja sini, cuma kalian harus berjanji, sebelum musuh datang kalian tidak boleh meninggalkan tempat kami ini. Di balik ucapannya ini terang dia tetap tidak ingin Bu Hian Kam pergi minta bantuan ayahnya. Diam-diam Hian Kam merasa tabiat orang si Chiao ini memang aneh sebagaimana sering dikatakan orang. Terpaksa ia mengangguk setuju. Semalam berlalu dengan aman, besoknya semua orang sama-sama tegang menantikan kedatangan musuh. Goan Hoa memerintahkan pintu gerbang ditutup dengan palang, tanpa izinnya siapapun dilarang keluar. Untuk mencairkan suasana tegang itu, dengan tertawa siang Yau berkata, Ayah, untuk pergi minta bala bantuan, kedua penjahat itu pun takkan datang lagi dalam waktu singkat. Kenapa kita setegang ini? Kau tahu apa ujar ayahnya? Kiau Siki yang adalah tokoh hitam yang sangat liai, gerak geriknya sukar diraba, jejaknya susah diketahui, siapa tahu dia sudah berada di dekat sini, betapapun kita harus siap siaga. Pada saat itulah tiba-tiba seorang penjaga pintu datang melapor, di luar ada orang mengetuk pintu, katanya mencari seorang nona bernama Si Bwe. Si Bwe. Di sini mana ada nona yang bernama demikian ujar Goan Hoa. Kiat BWM mendengar laporan penjaga itu, cepat bersama Liong Tian Hiang mereka keluar dan berkata, si BWE adalah diriku. Siapakah yang mencari aku? Hektometer, siapa lagi? Jika kau yang dicari, tentu yang datang adalah Kiau Sik Yang dan Begundalnya. Sungguh cepat amat kedatangan mereka kata Chiao Goan Hoa.